Membangun negeri Tegak berdiri Tuk masa depan Memadukan sehingga kita dapat berjumpa di ruang serbaguna perpustakaan Winsunan Kalijaga ini dalam keadaan sehat ya. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Baiklah, perkenankan saya Aninur Nur Azizah, eh, pustakawan Windsor perpustakaan Winsunan Kalijaga yang akan memandu kegiatan riset tools pada pagi hari ini dalam beberapa jam ke depan nanti akan ada beberapa agenda yakni yang pertama pembukaan yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Uin Sunan Kalijaga kemudian sambutan dari Ibu Kepala Perpustakaan Uin Sunan Kalijaga yang keempat adalah acara inti kita yakni penyampaian materi dari Kak Ririn dari I Group kemudian uh, sesi tanya jawab selanjutnya lain-lain dan yang terakhir adalah penutup Baiklah. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Semoga dengan bacaan basmalah tersebut kegiatan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Winsunan Kalijaga kepada seluruh hadirin kami mohon untuk berdiri. silakan untuk duduk kembali. Baiklah acara yang ketiga yakni sambutan dari Ibu Kepala Perpustakaan Winston Kalijaga Yogyakarta kepada beliau Dr. Labibah MLIS kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, rabbi surah sadri wa yasir li amri wa hlul uqdata milisan yafqahu kauli. Yang saya hormati Kak Ririn dari iGroup, terima kasih banyak nih. <laughs> Sudah meluangkan waktu sedemikian rupa untuk bisa hadir di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga untuk memberikan pelatihan, optimalisasi pemanfaatan database Cambridge Emerald, dan American Chemical Society untuk penelitian dan pembelajaran. Nah, uh, juga uh, Ani. Yang saya cintai juga, para pustakawan yang sudah ada di sini, juga ada Kak Dilva, kemudian ada Kak Rini, juga ada Kak Kakak yang baru nih, Kak Hidayah ya, iya, Kakak yang baru, pustakawan-pustakawan yang akan membantu kita, juga teman-teman semua yang sudah hadir di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, baik secara daring maupun secara luring. Terima kasih atas kehadirannya. Sudah menyempatkan waktu untuk datang ke sini, tetapi percayalah bahwa ketika Anda datang ke sini tidak akan sia-sia. Insya Allah, kedatangan Anda ke sini akan mempermudah proses riset atau pembuatan tugas dari dosen, akan juga memperkuat, apa namanya, menjadikan waktu Anda lebih efektif. Gitu ya. Karena kalau biasanya kita hanya mengklik-klik-klik men men -klik aja di website itu dan kalau kita belum ngerti tip dan triknya itu membutuhkan waktu yang lama. Itu. Apalagi ini kan database-nya ya, ada database-nya tiga tuh, database Cambridge, Emerald, dan American Chemical Society gitu ya. Ini database yang masing-masing database itu punya caranya sendiri ketika untuk riset. Makanya butuh butuhlah yang namanya workshop semacam ini. Karena unik masing-masing database itu unik gitu ya. Nanti Kak Ririn akan berbicara bagaimana tip dan triknya supaya Anda ketika melakukan penelusuran informasi itu akan menjadi lebih efektif. Nah, nah teman-teman, ini apa namanya? Anda akan bisa melihat kegiatan-kegiatan perpus ya. Jadi kalau misalnya Anda saya sering bilang bahwa kalau Anda merasa kesulitan untuk menelusur i e resources ataupun research tool atau reference manager gitu ya. Anda boleh kok ngomong sama perpustakaan bisa lewat DM ya, bisa lewat informasi, bisa lewat Kaimum hotline perpustakaan imum sudah belum? Sudah tahu? Sudah tahu ya, jadi bisa juga lewat itu. Jadi kalau Anda buka lib.winsuka.ac.id itu akan muncul pop up nomor yang bisa dihubungi. Tapi kalau misalnya itu apa namanya ribet Anda bisa lewat DM Instagram. Sudah follow Instagram? Sudah? Yang belum ngacung, <laughs> Sudah ya karena ini bukan sekedar banyak-banyakan follower enggak tetapi ini karena kita enggak mendapatkan uang atau apapun, tidak ada advertised, tidak ada apa namanya monetize monetisasi dari situ enggak ya. Tetapi kita memang mau menyediakan Instagram itu Anda supaya bisa berdialog langsung dengan perpustakaan UIN anda juga bisa mengetahui kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan oleh perpustakaan UIN. Anda bisa tahu kapan perpustakaan UIN buka dan tutup. Ya. Jadi sampai sampai kemudian min anu minggu buka enggak min gitu ya. Atau kalau kita tiba-tiba harus upacara biasanya bukanya perpus itu menjadi lebih telat satu jam gitu. Jadi Anda tidak kecelik gitu karena di Instagram inilah kita selalu update Ya, kapan perpustakaan buka dan tutup itu kita lewat Instagram dan juga tutorial-tutorial penggunaan uh, uh, penelusuran e-jurnal atau penggunaan database itu tutorialnya ada di sana di Instagram. Jadi lihat bagian sorotan itu, di situ ada semua ya. Dan uh, kalau anda tidak mengikuti Instagram nanti akan anda akan tidak tahu akan ada kegiatan-kegiatan semacam ini. Gitu ya, Jadi, saya minta teman-teman untuk follow Instagram. Terus juga nanti workshop dari Kak Ririn ini, semoga bisa diikuti dengan baik. Tanyalah sepuas-puas, oh, ada orang i-group di sini gitu ya. Kalau misalnya ada penelusuran yang memang menurut Anda kok agak susah, bisa dikasih saran kepada i-group. Ya, karena kita sebagai user ya, yang mengerti pengalaman kita sebagai user itu eh, eh, bagaimana kesusahannya dan itu mungkin nanti bisa juga dijadikan masukan bagi iGroup, gitu ya. Tolong manfaatkan ini sebaik-baiknya, ya. Tolong manfaatkan ini sebaik-baiknya karena ini akan sangat bermanfaat bagi anda ketika mengerjakan tugas ataupun melakukan riset. Saya tidak akan berpanjang lebar ya, Kak Ririn. Nanti uh, Mbak Ani nanti silakan ya berdialog dengan uh, Kak Ririn yang di yang melalui daring juga bisa ya melalui kolom chat gitu. silahkan, untuk nanti biar dibacakan oleh Kak Ani. Uh, dari saya cukup uh, sekian dulu karena saya ini hari ini ada tiga acara ya. <laughs> ada di Adab, Fakultas Adab kebetulan lagi ada ikonik, kemudian juga di prodi sedang ada pembicaraan tentang MoU dengan luar negeri. Kemudian ini di perpustakaan ada ini. <laughs> nanti sore kita juga ada acara nanti siang dengan Perpusnas, perpustakaan dengan uh, Perpusnas via Zoom. Jadi kita betul-betul penuh. Dan saya minta maaf ya Mbak kalau kita ada apa-apanya, ada kekurangan dan lain sebagainya. Semoga Kak Ririn tidak kapok untuk datang-datang ke sini gitu ya. Terima kasih buat iGroup. Salam buat Bang Helwis Siap. ya. <laughs> uh, Matur terima kasih uh, sampaikan terima kasih saya kepada Bang Helwis dan teman-teman yang ada di sana. Uh, Matur nuwun, terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Labibah yang telah memberikan sambutan. Tadi beliau berpesan untuk memanfaatkan momen ini dengan sebaik mungkin ya. Yang di pojokan tolong jangan disambi main Mobile Legend ataupun FF itu. Mohon diperhatikan nanti ketika Mbak Adirin menyampaikan materinya. Oke, okay, langsung saja ya kita pada acara inti kita. Oke, okay. selanjutnya penyampaian materi oleh Mbak Ririn ya. Mbak Ririn ini adalah Mbak Ririn ini adalah produk trainer dari iGroup. iGroup itu adalah perusahaan ya Mbak. Perusahaan yang menaungi database Emerald. Cambridge dan juga ACS atau American Chemical Society yang dilanggan oleh perpustakaan Winsunan Kalijaga yang dapat dimanfaatkan oleh teman-teman mahasiswa untuk mengakses jurnal elektronik. Oke, okay. Mbak Ririn ini sudah uh, kemana-mana ya, Mbak, untuk mengisi training terkait uh, penelusuran database uh, yang telah saya sebutkan tadi. Oke, okay. sebelum memulai sesi ini. Saya informasikan kepada seluruh peserta kegiatan ini, untuk handphonenya di silent dulu. Mungkin nanti, kalau misal ada yang penting, bisa izin dulu untuk keluar sebentar seperti itu. Kemudian, apabila yang memiliki pertanyaan, silahkan disimpan dulu. Nanti, setelah pemaparan materi dari narasumber, silahkan bisa diajukan. Bisa angkat tangan, nanti akan kita bacakan satu persatu seperti itu. Ada ini, ya, Mbak. Ada souvenir ya bagi penanya nanti akan ada souvenir. Jadi eh, yang punya pertanyaan silahkan disimpan dulu nanti disampaikan setelah narasumber memap memaparkan materinya. Dan bagi peserta yang ada di zoom dimohon untuk di offkan dulu ini mikrofonnya Dan bagi yang ingin bertanya silahkan bisa menggunakan fitur raise hand atau bisa menuliskan pertanyaan melalui kolom komentar. Baiklah eh, tidak berlama-lama ya. Langsung saja, kepada Mbak Ririn, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi, uh, Bapak dan Ibu serta teman-teman semua yang sudah hadir pada acara hari ini, uh, di mana memang sesuai yang sudah kita agendakan bahwa hari ini kita akan mengadakan sosialisasi elektronik database, di mana nanti saya akan menjelaskan ada tiga database ya, yang teman-teman bisa manfaatkan dengan semaksimal mungkin. Yang pertama itu nanti ada dari Emerald Publishing. Kemudian, ada dari Cambridge University Press. Kemudian, yang terakhir nanti ada dari ACS. Gitu, nah, gunanya untuk apa? Yaitu, untuk meningkatkan kualitas riset yang ada di UIN Sunan Kalijaga. Seperti itu ya, sebelumnya teman-teman izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Untuk uh, share screen-nya sudah terlihat ya teman-teman ya. Sudah, baik. Uh, lanjut ya teman-teman ya, tanpa berlama-lama. Jadi kita nanti uh, sampai jam 12 ya, kurang lebih waktunya ya Mbak Anik ya. Setelah sesi tanya jawab. Iya, siap. Oke, sebentar. Uh, sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sururin mauduna Saya biasanya dipanggil Ririn, jadi untuk lebih akrab lagi, teman-teman uh, bisa panggil saya dengan uh, sebutan Ririn. Kemudian, saya sebagai product trainer dari I Group Asia Pasifik, dan juga saya sudah cantumkan untuk alamat email saya dan juga mobile WhatsApp number. Nanti, mungkin teman-teman di akhir sesi masih mempunyai pertanyaan. Silahkan uh, feel free saja untuk uh, reach. Out, saya baik itu dari email maupun uh, mobile WhatsApp number saya. Oke. Okay. Kemudian sedikit informasi terkait dengan perusahaan kami, yaitu I Group Asia Pasifik. Jadi kami adalah perusahaan di mana kami ini menyediakan layanan informasi ataupun kami sebagai distributor elektronik database, gitu ya. Jadi kami menghubungkan antara international publisher kepada customer yang ada di Indonesia, gitu. Salah satunya kita sebagai representatif dari tiga database yang saya sebutkan di awal, gitu. Kemudian juga kami sudah berdiri sejak tahun 19 83 untuk kantor pusatnya kami eh, ada di Hong Kong ya untuk kantor pusatnya kemudian juga sudah tersebar ke 15 negara salah satunya yaitu di Indonesia. Nah, untuk di Indonesia itu sendiri kita adalah cabang tunggal atau cabang satu-satunya berlokasi di Jakarta Barat Jalan Meruya Ilir nomor 88. Untuk informasi lebih lanjut jika tertarik teman-teman bisa langsung kunjungi website kami di www.igroupnet.com. nah Uh, ini dia tadi sedikit informasi juga ya teman-teman uh, Di sini ada publisher yang kita representatifkan Mungkin teman-teman juga sudah sangat familiar Dari ada beberapa publisher di sini Karena memang ada beberapa yang memang dilanggan oleh Win Sunan Kalijaga gitu Salah satunya ada dari Springer Nature Kemudian ada Sage Ada IG Publishing Dan juga ada dari AIP APS Dan juga banyak sekali publisher lain yang juga kita representatifkan Mungkin ke depannya perpustakaan mungkin bisa berlanggan lebih ya Mbak ya, insya Allah ya, amin. Kemudian juga untuk dari segi customer, kita jangan khawatir, kita sudah bekerja banyak sekali dari mulai sektor pemerintahan maupun swasta, dan juga dari sektor akademika, baik itu institusi, universitas, politeknik, dan lain-lainnya, dari Aceh sampai dengan Papua. Kemudian, teman-teman di sini, nanti saya akan menjelaskan juga sedikit uh, uh, produk overview ataupun ringkasan dari tiga database yang akan saya uh, bawakan nanti, ya, secara singkat saja. Kemudian setelah itu nanti kita akan melakukan penelusuran ke ke tiga database ataupun learning site database tersebut gitu. Nah untuk yang pertama itu dari product overview Emerald Insight ataupun Emerald Publishing. Jadi memang Emerald ini adalah salah satu publisher di mana mereka ini memasukkan konten-kontennya di dalam satu platform kita sebut dengan Emerald Insight gitu. Kemudian juga penerbit ini juga menerbitkan banyak sekali konten-konten baik itu dari uh, berbagai multidisiplin ilmu. Jadi memang ini adalah uh, publisher yang menyediakan banyak sekali subjek coverage di dalamnya. Kemudian juga nah ini uh, adalah 13 Uh, subjek coverage yang mereka cover di dalamnya mulai dari ada accounting, finance and economics, kemudian juga ada business management and strategy, ada education juga, engineering, ada juga library and information sciences dan lain-lainnya. Jadi memang ini adalah 13 subjek yang ada di dalam Emerald Insight. Nah untuk terkait dengan informasi sedikit eh, mengenai bisnis manajemen and strategi gitu ya subjeknya ini ada sekitar 56 jurnal yang terdapat di dalamnya gitu kemudian juga sudah terindeks gitu jadi memang seluruh jurnal-jurnal yang terdapat di dalam learning site atau platform Emerald Insight ini dipastikan memang sudah 92 sampai dengan 95 persen sudah terindeks di berbagai macam indexing seperti misalnya salah satunya Scopus gitu. Jadi artinya adalah jurnal yang terdapat di dalam uh, learning site ini adalah jurnal yang bereputasi gitu. Bukan jurnal abal-abal seperti itu ya teman-teman ya bisa dimengerti ya. Nah, ini juga terkait dengan uh, subject accounting, finance and economic juga. Ada sekitar 41 jurnal gitu. Nanti kita langsung saja berselancar ke dalam learning site-nya. Ini juga ada sekitar 51 uh, yang jurnal yang terdapat di dalam subjek tersebut. Ada sekitar 13 jurnal yang sudah memang terindeks gitu di GCR. Kemudian ada juga 37 yang terindeks di ECI gitu. Oke. Okay. Nah jadi memang uh, Emerald Insight ini menyediakan lebih dari 300 uh, jurnal dan juga ada lebih dari 2600 buku, ada juga 20.000 expert briefing dan juga ada sekitar 2500 case study beserta dengan jurnal-jurnal open access gitu. Oke, nanti kita langsung saja berselancar ke dalam learning site-nya. Nah, ini adalah uh, website-nya ataupun URL-nya di wwwemeraldcom slice. nanti kita akan berselancar langsung ya. Semoga teman-teman ke depannya dapat mengetahui bagaimana cara mengakses seluruh konten-konten yang terdapat di dalam learning site tersebut. Seperti itu. Oke, kita lanjut untuk yang kedua dari Cambridge Sebentar, saya share screen. Nah, untuk Cambridge ini adalah salah satu publisher yang tertua. Gitu, mereka mengklaim bahwa diri mereka itu adalah publisher yang paling tua dan juga terbesar. Gitu, setelah Oxford. Uh, kalau teman-teman memang sudah uh, familiar ya, ada juga namanya uh, Oxford University Press nah ini adalah uh, Cambridge University Press, ini adalah uh, publisher tertua kedua seperti itu, kemudian juga untuk Cambridge itu sendiri, mereka mempunyai back file ataupun tahun, uh, dari tahun berapa jurnal tersebut bisa diakses, nah untuk di Cambridge itu sendiri, uh, mulai dari tahun 1997 sampai dengan the latest edition gitu, jadi itu adalah konten-konten yang teman-teman bisa akses di dalam uh, metadata ataupun learning site di dalam Cambridge University Press. Untuk uh, subjeknya ada banyak sekali juga. Ini sama dengan konsepnya sama dengan Emerald. Mereka adalah commercial publisher di mana memang mereka menyediakan banyak sekali multidisiplin ilmu gitu baik dari ekonomi, kemudian ada history, humanities dan juga ada social sciences, law dan lain-lainnya. Nah, juga mereka adalah uh, salah satu publisher yang sangat reputable juga. Jadi memang jurnal-jurnal yang di dalamnya itu juga bukan jurnal yang abal-abal gitu. Jadi jangan khawatir teman-teman, seluruh jurnalnya itu memang sudah uh, terindeks di Scopus juga ya teman-teman ya. Nah, kemudian juga ada informasi terkait dengan ada enam jurnal yang mempunyai predikat uh, top satu di enam kategori. Salah satunya ada dari kategori history, kemudian juga ada history of social sciences, kemudian juga ada dari political science, kemudian ada logic, ada mathematics, kemudian yang terakhir juga ada biological psychology. Gitu, kampung ini adalah uh, subjek ataupun kategori yang mempunyai uh, predikat. Top satu jurnal yang ada di dalam Cambridge seperti itu. Dan juga di sini ada case range-nya, mulai dari matematika sampai dengan uh, politics. Di sini uh, ini maksudnya adalah mereka mempunyai uh, apa ya namanya bisa dibilang prestasi gitu di bidang subjeknya masing-masing, mulai dari matematika. Sampai dengan politik gitu Nanti untuk materi ini Saya juga bisa share kepada teman-teman semuanya Untuk menjadi bahan bacaan juga ya teman-teman Jadi bisa uh, disimpan filenya nanti Dan juga untuk uh, Cambridge Core Subject Usage for Journal Jadi yang paling banyak itu sebenarnya uh, Digunakan oleh mahasiswa dari psikologi gitu Yang paling banyak Sekitar ada berapa persen ya? Oke sebentar Oke, ada sekitar 18 persen. Ini di sekitar kurang lebih 16 ya. Digunakan oleh user dari kategori psikologi. Disusul dengan adanya dari politik, sosial teori, history of ideas juga. Dan juga ada yang nomor tiga itu dari fakultas medical ya atau medicine. Ada law juga dan lain-lainnya. Di sini teman-teman bisa lihat untuk informasi terkait gitu. Nah ini adalah publishing partners-nya ya. Jadi ini adalah penerbit penerbit yang bekerja sama dengan Cambridge University Press gitu. Dan juga ini uh, ada sedikit informasi terkait dengan uh, nilai impact factor dari masing-masing jurnal yang terdapat di dalam Cambridge gitu. Nah, salah satunya ada dari jurnal Akta Numerica, ini mempunyai Impact factor sekitar 11, 11 ya. Jadi ini adalah angka yang cukup besar gitu ya. Kalau misalnya di bidang untuk impact factor gitu. Kemudian juga ini ada dari jurnal Behavioral and Brain Sciences. Itu ada impact factornya nilainya sekitar 12,5 gitu. Dan lain-lainnya teman-teman bisa lihat di sini untuk nilai impact factor dan rankingnya seperti itu. Nah, untuk e, nanti, kita juga langsung berselancar ya ke dalam websitenya. Yang terakhir ini dari e, ACS. Kita... Oh, enggak ada ya, Mbak. Mungkin ya, Mbak. Mbak. Okay. Oke, okay. ini adalah uh, publisher yang terakhir yaitu dari uh, ACS ya, uh, ataupun American Chemical Society gitu. Nah, jadi uh, untuk sejarahnya awal terbentuknya itu uh, mereka itu di Amerika ya, teman-teman ini adalah publisher yang berasal dari Amerika. Awal mulanya ini ter, uh, terbentuknya karena ada sekumpulan organisasi ataupun orang-orang yang ahli di bidang kimia gitu. Jadi mereka itu ingin menuangkan hasil riset dan juga hasil pemikiran di dalam satu wadah, maka terbentuk terbentuklah satu penerbit yaitu ACS yang kita sebut sekarang dengan American chemical society gitu. Jadi memang e, mereka ini mempunyai tujuan yang bagus sekali yaitu ingin mendevelopment ya terkait dengan konten-konten e, kimia dan juga related sciences lainnya seperti itu. Nah, ini uh, dan juga mereka itu mempunyai jurnal sekitar 55 yang terdapat di dalam ACS. Untuk URL-nya itu ada di pubs.acs.org gitu. Jadi nanti kita juga langsung berselancar masuk ke dalam learning site-nya masing-masing dan juga untuk back file-nya itu sekitar tahun 1996 sampai dengan the latest edition seperti itu ya. Nah, mereka juga mengklaim bahwa mereka adalah publisher yang mempunyai uh, jurnal dengan peer review yang paling banyak disitasi di bidang kimia dan juga related sciences gitu. Dan juga mereka sudah banyak sekali konten-kontennya yang sudah di-review gitu ya, peer review gitu ada sekitar 750.000 artikel sejak tahun 1879 gitu. Nah, ini sedikit uh, jurnal summary-nya. Tadi saya katakan bahwa mereka adalah uh, publisher yang paling banyak disitasi di bidang kimia ya. Dan juga dikuatkan dengan data di sini ada most citation in the core chemical categories itu mulai dari ACS. Yang pertama itu yang paling banyak itu dari ACS ya. Uh, ada sekitar 2 juta lebih ya konten-konten yang disitasi melalui uh, platform tersebut gitu. Baru nanti disesul dengan komersial uh, publisher lainnya seperti Elsevier, kemudian ada Wiley, Springer dan lain-lainnya gitu. Jadi memang ini adalah salah satu publisher yang paling banyak digunakan dan juga disitasi oleh para user di bidang kimia. Untuk uh, subjeknya, gitu ya. Memang ini adalah. Uh, memang sangat erat sekali berhubungan dengan kimia, tapi tidak menutup kemungkinan mereka ini sudah mengerucut ke berbagai multidisiplin ilmu lainnya gitu. Walaupun ini ter, uh, terkenal dengan konten kimianya, mereka juga sudah mempunyai banyak sekali subjek seperti ada analytical chemi chemistry, kemudian juga ada dari applied chemistry, ada juga di bidang subjek biological chemistry, ada juga dari material science dan juga engineering, ada organik inorganic chemistry dan juga ada physical chemistry gitu jadi memang sekarang sudah mulai berkembang uh, mengiris ke berbagai multi uh, disiplin ilmu lainnya seperti itu untuk tampilan uh, platformnya nanti seperti ini teman-teman nanti kita juga langsung cek saja ya di websitenya masing-masing oke oh. Oke, okay. mungkin uh, untuk pengenalan produk sampai di sini saja ya. Teman-teman saya harapkan memang nanti teman-teman ke depannya itu outcomes-nya kita bisa memahami bagaimana cara penggunaan uh, berbagai tools yang sangat powerful di masing-masing uh, database tersebut dan juga teman-teman bisa lebih giat lagi mencari referensi dari database tersebut ya teman-teman karena memang saya tekankan sekali lagi bahwa database itu adalah database yang memang sangat reputable gitu. Jadi jangan khawatir jurnal di sana adalah jurnal-jurnal yang memang mempunyai kualitas yang sangat bagus seperti itu ya untuk dijadikan bahan referensi Oke, okay, uh, mungkin sebelum saya masuk. Ke learning site-nya, ya, teman-teman. Silahkan dipersiapkan untuk uh, laptop ataupun device-nya masing-masing, ya. Boleh juga dari handphone, ya, teman-teman. Yang penting, uh, outcome-nya nanti, teman-teman, itu paham bagaimana cara mencari konten-konten di dalam masing-masing database seperti itu. Dan juga, saya ingatkan bahwa nanti di akhir acara, saya nanti akan memberikan uh, pertanyaan, gitu. Saya ingin mengevaluasi seberapa paham teman-teman itu dalam menggunakan dan juga seberapa paham teman-teman terkait dengan profil dari masing-masing database. Nanti kalau misalnya ada yang bisa menjawab pertanyaan dari saya, nanti akan saya kasih sebagai apresiasi gitu ya, teman-teman. Jadi uh, saya mohon teman-teman lebih uh, memberikan saya lebih banyak attention ya. Jadi nanti kita bisa lebih paham lagi gitu terkait dengan seluruh database yang akan saya bawakan ya, teman-teman ya. Baik, untuk itu ada sebenarnya dua cara bagaimana mengakses masuk ke dalam masing-masing database. Yang pertama itu ketika teman-teman berada di dalam kampus. Nah, ketika berada di dalam kampus, teman-teman hanya perlu untuk mengkoneksikan antara device-nya dengan Wi-Fi yang tersedia di dalam UIN Suka gitu. Jadi ketika device-nya sudah terhubung dengan Wi-Fi, maka nanti secara otomatis teman-teman dapat mengakses seluruh kontennya secara unlimited gitu. Ya, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, ketika teman-teman mungkin berada dari luar kampus, mungkin seperti di mall ataupun di kafe gitu ya, sedang berdiskusi dengan teman-teman kelompok, teman-teman juga jangan khawatir masih dapat mengakses uh, masuk ke dalam database tersebut dengan cara terhubung dengan easy proxy yang sudah dibangun oleh UIN Suka. Nanti, caranya bagaimana? Uh, saya mungkin memberikan sedikit waktu kepada Mbak Anik untuk menjelaskan bagaimana caranya mengakses database tersebut uh, ketika berada dari luar kampus. Untuk Mbak Anik, saya persilahkan. Oke, okay, terima kasih Mbak Ririn. Okay, sebelumnya, uh, biar nggak ngantuk ya, itu snack-nya boleh sambil dimakan. Oh, monggo silakan. Ya, yeah, jadi uh, izin share screen. Yeah. Oke, okay. okay, jadi teman-teman, yang nggak bawa laptop nggak usah khawatir karena akses e-jurnal dari database uh, Cambridge, Emerald dan juga SCS ini bisa diakses uh, baik menggunakan PC maupun menggunakan handphone kalian masing-masing. Oke, okay. nah untuk aksesnya itu bisa langsung ke alamatnya Emerald atau mungkin Cambridge atau ACS uh, atau kalian bisa melalui website perpustakaan melalui Lib libuin titik strip suka titik ac oke okay. kelihatan nggak oke okay. di atas sini uh, di apa namanya di sini ada linknya ya kelihatan ya website perpustakaan lib.uin-suka.ac.id nanti ada pop up nya ini adalah nomor nomor yang dapat dihubungi apabila uh, kalian memerlukan konsultasi, ini ada masing-masing, ya ada si carik, si carik itu terkait dengan pengecekan tanggungan koleksi, kemudian ada imum, informasi umum nah, kalau kalian nanti eh, ada kesulitan terkait akses jurnal bisa menghubungi Mbak Ririn langsung atau kalau misal melalui perpustakaan, bisa melalui layanan konsultasi referensi oke okay. nah Untuk akses koleksi e-book dan juga e-jurnal atau database yang dilanggan oleh perpustakaan UIN, itu nanti kalian bisa melalui menu e-book dan e-jurnal. Di sini nanti akan ada dua pilihan. Ketika kalian berada di dalam kampus dan terkoneksi dengan wifi uh, UIN suka, itu kalian pilih ya. Oke, okay. nanti lamannya akan seperti ini. Oke. Okay. Nah, di sini uh, sudah ada ini ACS Publication, kemudian ada Elsevier Emerald dan juga Cambridge juga nanti kalian bisa search aja di scroll ke bawah itu jika kalian menggunakan internet Winsunan Kalijaga. Nah, kemudian cara yang kedua itu apabila kalian tidak terkoneksi dengan jaringan internet Universitas Kalijaga. Jadi, walaupun kalian berada di lingkungan kampus, tetapi kalian menggunakan jaringan pribadi, karena mungkin uh, ada yang jadi juragan konter ya, kelas naik nganggu wifi, pengen pakai jaringan sendiri, kalian bisa mem memilih uh, yang tidak ini. Nah di sini nanti akan ada halaman login. Loginnya itu adalah halaman login Easy proxy Login menggunakan username berupa nim dan juga password akademik. Masing-masing sudah punya nim, password akademik punya. Oke, okay. kalau nggak punya nanti silakan bisa minta ke akademik ya. Oke okay. untuk sementara. Ada yang bisa buka isi proxy-nya? Ini mungkin karena menggunakan jaringan UIN ya. Oke, okay, nanti bisa dicoba. Nah, nanti di situ akan ada menu-menu walaupun tampilannya berbeda. Uh, tapi sudah ada listnya juga, database-database -databas yang dilanggan. Nanti kalian bisa tinggal klik aja. Nanti kalau sudah uh, klik Database yang kalian inginkan nanti akan masuk ke laman databasenya itu nanti lamanya juga sama aja. Oke, okay, seperti itu. Untuk eh, terkait koneksi ada yang ditanyakan? Enggak ya? Ya, jadi bisa kalian akses baik menggunakan PC maupun menggunakan handphone, smartphone kalian bisa menggunakan internet win suka bisa menggunakan jaringan pribadi. Jadi tidak ada alasan mudik jauh dari kampus tidak bisa akses database, tidak ada alasan seperti itu ya. Karena database bisa diakses dari mana saja. Oke, okay. mungkin cukup. Nanti bisa ditanyakan terkait misal masih ada yang perlu ditanyakan nanti bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Ririn, monggo dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Anik untuk penjelasannya. Semoga teman-teman sudah paham ya terkait untuk bagaimana cara mengaksesnya, baik itu di dalam kampus maupun di luar dari kampus ya teman-teman. Baik, kemudian lanjut. Nah tadi setelah dijelaskan bahwa memang ada berbagai macam database di sini yang memang dilanggan oleh Winsuka. Jadi teman-teman bisa pilih database yang memang ingin diakses gitu. Misalnya yang pertama kita Ingin mengakses Emerald? Gitu, nah, di sini ada informasi terkait dengan Emerald Database. Jadi, teman-teman bisa pilih yang bagian e-journal Klik saja bagian e-journal maka nanti tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Nah, ketika tem oh, belum diskir, oke, okay, baik. Oke, okay. uh, jadi teman-teman tadi uh, kita masuk melalui lib.win suka ya. Jadi ketika kita sudah masuk tampilannya seperti ini. Nah ini memang ada berbagai macam database yang dilanggan oleh win, win suka. Jadi teman-teman bisa pilih misalnya yang pertama kita mau akses uh, Emerald Publishing gitu ya. Jadi teman-teman bisa klik saja bagian e-journal. Ini nanti akan tampilannya seperti ini. Nah, untuk tampilan seperti ini teman-teman, pastikan bahwa memang teman-teman sudah uh, melihat adanya watermark yang bertuliskan dengan Welcome Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Nah, maka tandanya teman-teman sudah terakses gitu ya berdasarkan dengan akses dari UIN seperti itu. Tandanya juga teman-teman sudah dapat mengakses seluruh konten-konten yang terdapat di dalam yang terdapat di dalam Emerald Insight secara unlimited gitu. Setelah itu, teman-teman bisa lihat nih. Nah, di sini tampilannya memang sangat simpel sekali. Jadi memang sangat mudah digunakan oleh Para user gitu, nah, setelah itu teman-teman bisa mau melihat nih, sebenarnya produk apa sih yang dilanggan oleh UIN gitu ya. Jadi, kita bisa klik saja yang bagian "My Products" di sini, ada tulisan "My Products" diklik saja untuk informasi terkait dengan subjek yang dilanggan. Nah, banyak sekali yang dilanggan oleh UIN gitu ya. Ini banyak sekali nih teman-teman dari subjek mana saja baik itu dari business management, ada juga dari accounting, education, kemudian ada health and social care juga gitu, ada library and information sciences gitu ya. Teman-teman bisa dilihat di sini untuk subjeknya gitu. Misalnya kita pengen Oh ya kalau boleh tahu teman-teman di sini rata-rata dari fakultas apa ya? Science ya? Perpustakaan. Oke baik, mungkin perpustakaan. Kita bisa lihat di sini ada subjek Emerald Library. Jadi kita lihat aja untuk informasi lebih lanjut ya. Klik saja bagian details-nya. Nah maka nanti teman-teman akan disajikan seperti ini. Nah, ternyata ada sekitar 19 jurnal terkait dengan subjek uh, perpustakaan gitu. Dengan ada 34.000 konten yang terdapat di dalamnya gitu ya, di dalam masing-masing jurnal tersebut gitu. Nah, ini ada salah satu jurnalnya dari reference review. Ini adalah salah satu jurnal yang reputable juga ya, teman-teman. Jadi bisa dilihat untuk kontennya. Klik saja bagian Uh, jumlah kontennya gitu ya, nah, maka nanti akan tertampilkan. Ini adalah seluruh konten yang termasuk di dalam subjek perpustakaan atau library gitu. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini banyak sekali list-list judulnya gitu, ataupun teman-teman mempunyai kata kunci langsung, bisa langsung di search di bagian menu search bar yang terdapat di bagian sebelah kanan gitu. Ini memang ketika kita ingin mencari konten-konten yang berhubungan dengan uh, subjek library ya terkhusus gitu oke okay, seperti itu kemudian kembali lagi kita nah mungkin kalau misalnya tadi dari sciences gitu ya uh, mungkin ada di sini opsinya dari social sciences atau dan lain-lainnya bisa dilihat di bagian masing-masing subjek tersebut gitu jadi bisa langsung diklik saja misalnya emerald marketing gitu ya kita mau lihat Detailsnya juga sama gitu. Nanti akan disajikan berbagai macam konten e, yang terkait dengan marketing gitu. Ada sekitar 23 jurnal yang terdapat di dalamnya. Nah, dengan list-listnya dari sini bisa dilihat untuk list jurnalnya dan juga informasi terkait dengan list dari artikel bisa dilihat di bagian bawah gitu. Oke, itu tadi. Ketika kita memang ingin mencari konten secara spesifik, ya, berdasarkan subjek gitu. Ketika kita mungkin ingin mencari secara general ataupun basic, kita juga dapat. Mencari kata kunci dengan menggunakan menu search bar yang terdapat pada halaman utama, ya teman-teman. Di sini bisa dilihat, nah sebenarnya ada dua cara. Yang pertama itu dengan menggunakan basic search, dan yang kedua dengan menggunakan advanced search. Nah, advanced search ini ketika kita klik, nanti akan banyak sekali kolom-kolom gitu ya. Untuk tempat kita memberikan ataupun menuliskan kata kunci yang lebih spesifik, misalnya terdiri dari dua frase yang berbeda, gitu. Jadi kita bisa gunakan advanced search karena memang kita mempunyai kata kunci yang lebih spesifik gitu Ataupun mungkin berdasarkan dari nomor jurnal atau ISSN-nya gitu ya Bisa dicari dan juga bisa di track di bagian advanced search gitu Jadi untuk uh, pertama kita mungkin menggunakan uh, basic-nya dulu ya Mungkin uh, money management mungkin ya untuk kata, kata kuncinya ya Oke, okay. dan juga memang ini adalah international publisher. Jadi, bahasa yang kita gunakan adalah menggunakan bahasa Inggris. Gitu, ketika ingin mencari kata kunci, gunakan kata kunci dalam bahasa Inggris. Oke, okay. setelah kita cari kata kuncinya, kita klik saja bagian logo search. Untuk uh, emerald itu sendiri, tahun backfilenya gitu, ataupun uh, artikel yang dapat diakses itu mulai dari tahun 1994 sampai dengan the latest edition gitu. Oke, okay. nah ternyata setelah kita cari ada 100 ribu konten uh, yang terkait dengan money management. Jadi banyak sekali nih ya. Jadi kan dari 100 ribu itu kan banyak sekali gitu. Jadi kita ingin mempersempit lagi kata kunci. Bagaimana ya caranya gitu? Kita bisa menggunakan menu filter yang terdapat di bagian sebelah kanan. Nah, ini adalah menu filter yang dimana kita bisa menggunakan ketika kita ingin mengeliminasi berbagai jenis uh, konten gitu ya, misalnya. Kita ingin eliminasi berdasarkan akses, gitu. Nah, jadi maksudnya akses itu adalah seluruh konten-konten uh, yang memang dilanggan oleh Win suka. Jadi ketika memang kita klik saja yang bagian Only Content I Have Access to, ini adalah keseluruhan artikel maupun jurnal uh, dan konten lainnya, gitu ya, yang memang dilanggan oleh Win, gitu ya, paham ya teman-teman ya? Nah, jadi ini adalah seluruh konten yang available untuk diakses tanpa memerlukan uh, seperti akses lebih gitu, misalnya disuruh bayar dan lain-lainnya tidak ada karena memang sudah dieliminasi berdasarkan konten yang memang kita langgan. Baik. Dan juga teman-teman bisa lihat di sini ada menu filter berdasarkan publication year gitu ya, ataupun tahun yang di uh, submit gitu. Misalnya kita juga bisa Uh, memfilter ataupun mengcustom berdasarkan satu minggu yang lalu konten yang paling fresh gitu ya ataupun artikel jurnal yang paling terbaru gitu jadi kita bisa akses langsung kita klik saja bagian last week ataupun mungkin pengen uh, satu bulan yang lalu ataupun satu tahun yang lalu ataupun teman-teman juga bisa custom berdasarkan misalnya di tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 bisa custom di bagian sini gitu jadi teman-teman bisa disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing kemudian kita klik saja go nah maka secara otomatis teman-teman bisa dilihat di sini Uh, hasilnya itu menunjukkan hanya tersisa empat ribu. Artinya, itu memang konten-kontennya sudah semakin kita persempit berdasarkan uh, filter yang sudah kita gunakan tadi. Seperti itu, nah, di sini juga teman-teman bisa pilih nih, ada artikel atau early site artikel gitu, jadi bisa dipilih ataupun ada buku sebagian yang bisa teman-teman akses -teman, uh, gitu. Oke, okay. nah setelah itu, setelah kita lakukan filter gitu, kita lihat di sini untuk hasil dari penelusuran. Di tengah-tengah sini adalah hasil dari penelusuran ya teman-teman. Bisa dilihat di sini ada tanda e, centang, nah ini adalah tandanya e, e, artikel tersebut adalah artikel yang memang sudah dilanggan oleh Winsuka. Nah, ketika ada tanda seperti gembok terbuka ini, ini adalah... Uh, Tandanya ini adalah jurnal yang berasal dari open access jurnal gitu Walaupun open access jurnal ini juga teman-teman bisa akses secara gratis gitu kayak mungkin kita tertarik nih misalnya kita ingin membaca artikel dari fair value accounting practices gitu ya in the bank industry gitu. Jadi kita lihat di sini mungkin sebelum kita biasanya nih ya sebagai mahasiswa sebelum kita mau membaca secara full text kita ingin melihat dulu nih ada ringkasan gitu. Kita klik saja bagian review summary and details. Nanti di sini tersajikan Uh, abstrak secara ringkas dan juga uh, sudah disajikan per poin gitu baik dari purpose, design methods uh, kemudian ada findings juga dan juga ada dari research limitations ataupun implications dan juga ada dari originality ataupun value gitu jadi teman teman bisa membaca ini dulu secara uh, ringkas Kemudian, ternyata setelah kita baca, kita memang tertarik ingin mengakses secara full text. Kita bisa langsung saja klik bagian judulnya, gitu. Klik saja bagian link judul, oke. Okay. Maka nanti tampilannya seperti ini, teman-teman bisa dilihat. Nah, ini adalah judul dari artikel, ya, teman-teman. Kemudian, juga ini dari Journal of Money Laundering Control, gitu. Kemudian, untuk informasi terkait autor, ini adalah nama-nama pengarangnya. Gitu, bisa dilihat di sini, untuk kontributornya dari mana, ternyata ini dari uh, Sri Lanka gitu dari Central Bank of Sri Lanka gitu kita bisa lihat informasinya sedetail itu jadi teman-teman tidak perlu khawatir gitu ya bisa dilihat informasinya kemudian juga ada informasi terkait dengan ISS numbernya di sini kemudian juga ada artikel publication dates dari tanggal 11 Agustus 2021 kemudian juga isunya publish sekitar uh, satu tahun kemudian gitu setelah submission gitu ya sekitar tanggal 31 Oktober 2020 22. Seperti itu Informasinya memang sangat detail sekali Untuk di Emerald ini Kemudian nah ini adalah ter Terkait dengan informasi Berapa banyak sih sebenarnya User yang telah mendownload gitu ya Ada sekitar 463 Kali artikel tersebut sudah didownload oleh para user gitu dan juga di sini teman-teman lihat ada feature permissions nah feature permissions ini ketika kita klik ini diperuntukkan untuk ketika teman-teman mungkin tertarik ingin mengambil sebagian dari isi artikel tersebut dan dijadikan sebagai bahan referensi dan juga dimasukkan ke dalam reference Manager jadi sebelumnya teman-teman mungkin sebelum mengutip gitu ya teman-teman bisa bisa meminta izin dulu kepada Autor ataupun editor di mana untuk menghindari yang namanya copyright gitu memang ada ketentuan tersendiri gitu ya untuk menghindari yang namanya copyright jadi kita sebelumnya kita uh, untuk meminta request permission dulu kepada editor seperti itu ya Baik, kemudian juga di sini ada logo PDF. Jadi, ketika teman-teman ingin mendapatkan format filenya, bisa diklik saja PDF-nya dan juga bisa dilihat di sini ada tanda panah ke bawah untuk mendownload dan juga bisa di print dalam bentuk paper, ada tanda printer di sini. Teman-teman bisa langsung klik, maka secara otomatis nanti akan tersimpan di dalam device-nya masing-masing. Oke, okay. nah kita scroll ke bawah. Nah di sini bisa lihat, teman-teman, di sini ada abstrak. Nah, seperti yang saya katakan tadi, salah satu keunggulan dari platform Emerald ini, mereka itu memang sudah mendesain sedemikian uh, rupa bagaimana uh, baiknya gitu ya. Abstrak ini sudah disajikan per poin ataupun sudah kompleks gitu baik dari poin purpose sampai dengan ada yang tadi value gitu ya. Jadi teman-teman uh, bisa langsung mengerti gitu ya sebagian dari isi keseluruhan artikel tersebut hanya dengan membaca di bagian abstrak saja. Seperti itu. Jadi memang uh, fungsinya itu memang untuk membuat para pembaca lebih mudah memahami. Konteksnya seperti itu. Nah, kemudian juga ada di bagian sebelah uh, kiri saya. Ini kita sebut dengan uh, "menu of uh, contents", gitu, "table of contents". Jadi, ini adalah keseluruhan isi yang terdapat di dalam satu artikel tersebut, mulai dari introduction sampai dengan conclusion. Gitu, jadi ini adalah seluruh informasinya. Ketika memang teman-teman mungkin sudah selesai membaca abstrak, ternyata kita sudah memahami dan ingin membaca mungkin di bagian langsung conclusion. Jadi, teman-teman tidak perlu scroll-scroll ke bawah gitu ya, melainkan hanya mengklik saja bagian conclusion maka akan secara otomatis nanti nge-link ke bagian yang kita klik gitu. Langsung dia, tidak perlu kita scroll-scroll lagi seperti ini, melainkan kita hanya perlu menggunakan uh, table of content di sebelah kiri ini gitu. Jadi mempermudah dan juga efisiensi pada waktu ya. Misal dari introduction kita ingin langsung ke bagian opportunities-nya gitu. Kita klik saja, maka nanti akan muncul dan juga nge-link ke bagian yang kita klik. Gitu ya. Paham ya teman-teman ya? Oke, selanjutnya juga kita ke bawah sedikit di sini. Nah, di sini ada informasi terkait dengan keywordnya, gitu, yang berhubungan dengan uh, judul yang kita akses tadi dari money laundering. Kemudian ada earnings management, ada predikat offenses, gitu. Teman-teman bisa lihat keyword yang terkait dan juga ketika teman-teman tertarik untuk melakukan sitasi ya. Oke, sebentar. Melakukan sitasi di sini, ada informasi terkait dengan sitasinya. Teman-teman bisa lakukan copy secara manual, gitu ya, dengan cara memblok, ataupun bisa langsung di-download dalam bentuk risk format. Jadi, bisa langsung uh, dikonekkan ke dalam. Uh, ketika teman-teman sudah punya akun, mendeley bisa langsung dikonekkan ke dalam akun Mendeley-nya. maka secara otomatis nanti terkoneksi dengan mendeley, gitu ya. Paham, ya, teman-teman? Ya, oke, okay, baik. Kemudian, kita lanjut. Nah, di sini mungkin ada related artikel gitu. Jadi ini adalah artikel yang terkait, yang juga teman-teman bisa akses secara gratis. Mungkin tadi kita sudah membaca artikel yang ini, dan ternyata kita masih membutuhkan artikel tambahan nih, yang ingin kita jadikan sebagai bahan bacaan. Teman-teman bisa kunjungi langsung. Ini ada suggestion ya gitu, yang sudah disediakan oleh publisher, di mana teman-teman bisa menjadikan ini sebagai bahan uh, referensi tambahan ya, bisa dibaca. Kemudian juga teman-teman ternyata juga masih belum puas nih ingin ingin mencari artikel lain gitu ya. Teman-teman bisa langsung kunjungi saja di sini, di bagian judul jurnalnya, di bagian sebelah sini ataupun juga bisa diakses di bagian sebelah atas sini, jurnal gitu, Journal of Money Laundering Control. Jadi bisa langsung diklik bagian sini ataupun sini sama saja. Coba kita klik Untuk tampilannya seperti ini, teman-teman, ya, bisa dilihat di sini ada uh, search bar yang bisa kita cari berdasarkan kata kunci yang kita inginkan. Maka, nanti akan muncul artikel-artikel yang terkait seperti itu. Kemudian, juga, teman-teman bisa lihat di sini ada uh, isunya, ya volume 2726 gitu. Jadi memang uh, salah satu keunggulan dari Emerald itu, juga mereka ini sebagai publisher yang sangat aktif berdasarkan volume. Karena memang uh, Emerald ini bisa mensubmit uh, volume itu dalam satu tahun, ada beberapa isu gitu. Misalnya ini aja satu tahunnya, di volume 26 itu mereka bisa mensubmit isunya dari 1 sampai dengan 7 isu gitu. Misalnya untuk di publisher lain, mereka hanya... Mempublish gitu ya, dalam satu tahun itu hanya dua isu ataupun tiga isu. Tetapi di dalam Emerald itu bisa bahkan sampai tujuh isu. Ini contoh salah satunya gitu. Didukung dengan adanya early site. Nah, di sini early site. Nah, early site ini adalah artikel-artikel yang paling terbaru, yang bahkan memang mereka ini masih masuk ke dalam waiting list untuk mendapatkan nomor isu gitu. Memang sebenarnya sudah di-accept, Uh, oleh editor gitu ya, untuk di submit di dalam Emerald uh, Insight, tetapi mereka ini masih masuk ke dalam waiting list untuk menunggu terbitnya nomor isu. Jadi, mungkin ini bahkan artikel ini mungkin terbitnya bisa tahun depan, tetapi teman-teman sudah dapat mengakses secara gratis gitu. Jadi, ini adalah artikel-artikel yang sangat terbaru yang teman-teman bisa akses dan juga dijadikan sebagai bahan referensi gitu ya teman-teman. Seperti yang tadi saya berikan contoh, tadi ada salah satu artikelnya bahwa memang di submitnya tanggal tahun 2021, ternyata terbit isunya itu di tahun berikutnya tahun 2022. Nah itu salah satu contohnya. Ini adalah early sign. Mungkin juga terbit isunya itu mungkin bisa di tahun depan gitu, bukan tahun ini. Jadi memang teman-teman itu lebih canggih satu langkah sih sebenarnya kalau mengakses artikel-artikel ini, eh, artikel-artikelnya di dalam Emerald seperti itu. Itu salah satu keunggulan dari Emerald, teman-teman. Oke, mungkin teman-teman juga bisa lihat di sini. Nah, di sini ada berbagai macam uh, feature ataupun tools yang teman-teman bisa gunakan. Misalnya ingin mencari tahu uh, tentang jurde, uh, judul jurnalnya, gitu. Tadi kan kita akses mengenai uh, money laundering ya, kontrol. Jadi kita ingin melihat nih informasi terkait uh, jurnal tersebut. Kita bisa klik saja bagian about the journal. Oke, okay. nah di sini uh, adalah jurnal center ataupun jurnal informasi di mana teman-teman bisa lihat di sini ada overview, outer guidelines, editorial team, indexing dan matrix, reviews, kemudian ada calls for people and news. Itu adalah uh, feature yang terdapat di dalam masing-masing jurnal dan juga terdapat ada aims dan scope-nya di sini, bagian sini ya. Dan juga, teman-teman bisa lihat di sini, ada uh, sudah diklasifikasikan, ada yang uh, diklasifikasikan berdasarkan latest articles gitu, ataupun artikel yang paling terbaru gitu ya, sudah disajikan, ataupun ada klasifikasi berdasarkan uh, artikel yang paling banyak didownload gitu bisa dilihat di sini untuk informasi terkait ataupun juga diklasifikasikan berdasarkan artikel yang paling banyak disitasi gitu. Mungkin kalau teman-teman eh, tertarik ingin men-submit paper di dalam Emerald, ini bisa dijadikan sebagai salah satu bahan bacaan ya, panduan gitu. Penulisan eh, karena memang eh, top sitasi ini adalah eh, artikel yang memang banyak sekali eh, sudah banyak sekali disitasi dan dijadikan sebagai bahan panduan pada uh, researchers gitu, jadi teman-teman peneliti gitu mungkin bisa menjadikan ini sebagai bahan panduan untuk mensubmit papernya di dalam Emerald seperti itu. Nah, ini ada bisa diakses secara gratis juga di bagian top cited. Oke, nah terkait dengan indexing juga kita bisa lihat di sini, ternyata uh, sudah berapa sih sebenarnya nilai impact faktornya gitu ya, bisa dilihat di bagian indexing and metrics gitu, ternyata sudah di gitu ya di. Uh, sudah terindeks di Scopus gitu dengan nilai citasi 2,2 ataupun dengan eh, yang terakhir itu 2023 ada sekitar 2,7 seperti itu ya. Jadi memang tandanya ini adalah jurnal yang sangat reputable karena sudah terindeks di berbagai uh, perindeksian baik itu Scopus ataupun Clarivate Analytics gitu. Oke okay. sampai di sini teman-teman sudah paham terkait dengan Emerald Insight sudah paham. Oke okay. mungkin teman-teman yang uh, hadir di dalam Zoom juga bisa uh, memberikan komentar ataupun pertanyaan mungkin ketika memang mempunyai pertanyaan silahkan di uh, diketikkan di dalam kolom box chat box seperti itu ya. Baik, mungkin kita juga tertarik nih apakah sebenarnya sudah ada kontributor dari UIN suka Kita bisa cek sebenarnya dari menggunakan advanced search. Jadi kita klik saja advanced search ini, gimana sih tampilannya gitu ya. Nah jadi tampilannya seperti ini teman-teman. Jadi memang ada kolom-kolom yang bisa kita tambahkan. Misalnya kita tadi mau cari Win Universitas. Universitas. Negeri Islam Negeri ya Islam Negeri Sunan Kalijaga. Nah kita lihat di sini kita bisa add row ataupun ada nanti uh, kolom tambahan gitu. Kita buat ini dalam bahasa Inggris gitu. bisa kalau is, uh, Sunan Kalijaga bahasa Inggrisnya Kalijaga gitu ya Mbak ya. Sunan Kalijaga Kalijaga State Islamic mungkin ya Mbak. Islamic University Nah, jadi kita uh, ambil dua versi gitu ya, baik itu dari versi bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Nanti seluruh yang terkait dengan ini akan dimunculkan di dalam metadata gitu. Untuk field-nya juga kita bisa custom nih. Mungkin di bagian sini kita ingin di bagian title-nya saja abstrak ataupun kontributor. Karena memang kita ingin mencari kontributor, kita kliknya yang bagian kontributor. Dan juga ini juga kita kliknya yang bagian kontributor. gitu Mungkin kalau misalnya ingin mencari kata kunci berdasarkan memang jurnal artikel yang dicari, teman-teman bisa custom berdasarkan title-nya, abstraknya, begitu ya. Teman-teman bisa disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Untuk tahun juga bisa custom di bagian sini. Nah, tapi untuk uh, sekali ini kita biarkan saja untuk terisi kosong gitu. Setelah selesai melakukan filter, kita bisa langsung klik saja bagian search. Apakah ada, ternyata masih belum ada Mbak, uh, kontributor. Oh mungkin ya Mbak ya, win gitu ya Mbak, enggak di, Oke. Okay. gini ya Mbak, Uin Sunan Kali Sunan Kalijaga. Sun Kalijaga. Oke. Okay. Nah, ternyata ada dua nih, Mbak. Eh, ada dua kontributor yang berasal dari Winsuka. Ini ayo teman-teman menjadikan motivasi sih sebenarnya. Teman-teman mungkin ke depannya bisa mensubmit papernya di Emerald gitu. Karena memang sudah ada dua yang berhasil submit di dalam Emerald ya, Mbak ya. Nah ini kita lihat untuk uh, kontributornya dari fakultas mana kita lihat di sini ah ini benar nih dari accounting uh, fakultas uh, of business and economic nih dari Universitas Islam Indonesia ya mbak beda ya mbak ya uh, nah ini salah satunya nih fakulti of Islamic Economic and Business dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga nih bisa dilihat sini teman-teman. Nah oke, okay. kemudian teman-teman juga bisa lihat nih, udah berapa banyak sih sebenarnya uh, uh, para penulis ini gitu mensubmit papernya, bisa dengan cara mengklik saja namanya. Nah ini ternyata dari Pak Heri sudah tiga, tiga kali mbak berhasil submit di dalam Emerald gitu. Jadi bisa dilihat untuk kontributornya, contohnya seperti itu teman-teman. Oke. Okay. Sampai di sini teman-teman ada yang ingin dipertanyakan? Mungkin ada yang ingin bertanya, bisa langsung ditanyakan kepada Mbak Ririn sebelum kita ke sesi selanjutnya. Oke atau mau disimpan dulu? Disimpan dulu, oke. oke. Ada ya. yang silahkan. katanya, silakan. Oke. Ada mikrofonnya enggak, Mbak? Maju. Oke. Monggo dipersilakan. Kak, bisa maju ke depan nggih? Oke. Baik, terima kasih waktunya. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya... Uh, se dek dekan dulu, Sebutkan dulu, ya. sebutkan namanya Bapak, dulu. Tarik nafas dulu, ibu. Sebutkan nama dan asal ini ya, prodi nya. Mungkin biar nggak tekan. Nama saya Sri Ati Dwi Astuti. Saya di prodi studi Islam konsentrasi Paudi. Paudi. Uh, baik. Pertanyaannya, selama ini saya kan nyari jurnal itu lewat perplexity atau elicit AI ya Mbak ya. Kemudian muncul banyak database seperti tadi Sage, kemudian Cambridge, Emerald seperti yang dibicarakan Mbak Ririn tadi. Tapi ada beberapa kesulitan. Yang pertama, ketika kita perplexity, kemudian kita masukin apa namanya keyword ya. Kebetulan saya neliti tentang cross culture, etnik. Cross culture, ethic, and borju gitu. Saya masukin itu, kemudian muncul beberapa jurnal, ya. Salah satunya dari Emerald, mungkin saya lupa gitu. Ya, tapi yang yang masih saya dokumentasian tuh dari Sage. Hmm. Itu tidak, uh, saya nemukan jurnal itu, namun tidak open jurnal, hmm. mm -hmm. dia close gitu ya. Nah, bayar gitu ya. Gitu. <laughs> Terus kemudian ada pilihan di situ, hubungi your institution gitu hmm. atau bayar iya, gitu iya, iya. kemudian oh, karena saya ingat waktu pertama dulu kan pernah ada sosialisasi awal pertama masuk kuliahnya mbak ya itu uh, apa namanya bisa ini ada beberapa yang tidak berbayar karena kita udah kan kita udah berlangganan iya, salah satunya iya. Emerald dan Sage tadi iya. gitu kemudian saya hubungi ke in your institution mm -hmm. gitu tapi kemudian nggak berlanjut karena harus masukin email institusi nah, dan lain sebagainya iya, benar, kayak benar. gitu akhirnya mandek nggak bisa Uh, download ya, itu jurnal benar, gitu benar, benar. Nah, itu. Itu aja dulu. Siap. Terima Ibu terima kasih ya. atas pertanya pertanyaannya. Oke, okay. baik. Terkait dengan pertanyaan yang diajukan sama Ibu Sriani tadi, bagus sekali ya. Pertanyaannya itu adalah salah satu kesulitan yang paling uh, umum, gitu ya, yang, yang didapatkan oleh para mahasiswa ataupun para peneliti, gitu. Dimana ketika kita ingin mencari kata kunci, ternyata banyak sekali konten-konten yang masih uh, terkunci, gitu. Nah, itu adalah tandanya konten tersebut adalah e, konten yang di luar dari paket yang dilanggan oleh universitas. Yang pertama, Ibu harus pastikan bahwa memang Ibu sudah terhubung dengan institusi. Yang pertama tadi menggunakan Wi-Fi yang terdapat di dalam Winsuka. Suka. Jadi ketika Ibu memang sudah e, terhubung dengan Wi-Fi Winsuka, itu nanti akan secara otomatis eh, ada konten-konten yang memang dilanggar, itu nanti akan secara otomatis bisa diakses secara unlimited. Jadi dipastikan dulu bahwa ibu sudah terhubung dengan Wi-Fi dari Winsuka. Cara yang kedua tadi kita menggunakan Easy Proxy, itu sama, tapi itu bedanya ketika ibu tidak berada di dalam lingkungan dari kampus gitu. Jadi aksesnya Menggunakan akses dari easy proxy seperti itu, nah, ditakutkan yang pertama tadi. Kenapa tidak bisa uh, diakses? Itu yang pertama tidak terhubung ataupun yang kedua itu adalah di luar dari paket yang dilanggan oleh Suka Nah itu cuma dua kemungkinan sih sebenarnya, Ibu. gitu Jadi memang uh, kedepannya mungkin ya uh, kita harus untuk yang kasus kedua yaitu di luar dari akses yang dilanggan mungkin kita bisa filter berdasarkan konten I have access to. Tadi di mana saya tunjukkan. Coba saya untuk coba share screen ulang ya, oke. Okay. Nah tadi uh, contohnya itu money mani manajemen ya, oke. Okay. Tapi ibu tadi kalau ada kata kunci silahkan dicari saja ya bu ya kata kuncinya ya langsung dicari di dalam uh, laptopnya. Nah di bagian sebelah sini ibu bisa dilihat ada menu filter berdasarkan akses. Di sini kita klik saja bagian only content I have access to. Nah, ini adalah tandanya konten-konten yang memang dilanggan oleh Winsuka. Jadi, seluruh konten ini ada sekitar 46 ribu, itu adalah konten yang tidak berbayar lagi. Yang memang ibu bisa akses secara unlimited, Bu. Jadi, ini ketika ibu akses itu tidak akan ada muncul yang dimana kita diminta untuk berbayar lagi gitu ataupun memasukkan uh, institusi gitu seperti yang ibu uh, temukan pada kasus ibu tadi seperti itu ya bu ya itu mungkin ada dua uh, tips dari saya ketika memang ibu mendapatkan kesulitan seperti tadi seperti itu ya bu jadi yang pertama pastikan memang sudah terhubung dengan institusi dan yang kedua pastikan kita memfilter berdasarkan apa yang dilanggar oleh institusi seperti itu sampai di sini paham ibu baik ibu dengan senang hati ya terima kasih atas uh, pertanyaan yang diajukan mungkin ada yang ingin bertanya lagi atau oh ya oke okay, baik mbak silahkan, silahkan bisa lanjut ke depan berapa penanya ini mbak untuk oh, tidak apa-apa ya. nggak, nggak ada batasan sih sebenarnya ada batas, karena eh. uh, uh, jadi fleksibel aja ya. Benar-benar. Ya. Yang ingin bertanya, silakan bisa langsung bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya Basmah, Mbak Ririn dari uh, IIS Interdisciplinary Islamic Studies. Kalau tadi Ibu, Ibu sebelumnya kan Mbak, Mbak Ririn kan masih tipsnya masih kita dalam ranah institusi gitu. Ya. Nah gimana sih Mbak kalau misalnya kita udah selesai nih, udah nggak studi di UIN gitu. Uh, kita sebagai orang luar uh, untuk masuk mungkin terserah tips caranya berbayar ataupun kita berada dalam institusi baru kita pengen kerjasama dengan uh, atau menjadi mitra atau konsumen Emerald itu bagaimana itu aja baik terima kasih baik uh, uh, mungkin saya ulang dulu ya pertanyaannya jadi bagaimana misalnya kalau misalnya kita dari luar ya. Kalangan eksternal dari UIN suka gitu ya, misalnya dari universitas lain gitu ya, Mbak ya, atau gimana Mbak? Ya, belum berlangganan gitu ya Mbak ya. Jadi memang kita ada vendor, nanti ada kontak person yaitu dari Mbak Eva, dari beliau itu bisa uh, dihubungi gitu ya terkait dengan produk gitu. Misalnya Mbak terkait dengan uh, tertarik dengan produk Emerald gitu ya. Jadi beliau akan menjelaskan secara detail terkait dengan Uh, mungkin kalau misalnya ingin berlanggan bagaimana cara berlanggannya, untuk harganya, untuk list, list jurnalnya apa apa saja, mungkin kita nanti bisa uh, hubungkan dengan Mbak Eva, gitu, gitu ya, Mbak. Untuk itu sih, taban kalau misalnya akses, gitu ya, bagaimana sih sebenarnya cara mengakses, misalnya kita sebagai mahasiswa bukan UIN, gitu, misalnya universitas dari apa sih di sini selain UIN, universitasnya ada UGM misalnya ya. Ingin mengakses uh, melalui UIN itu nggak boleh, mbak. Karena memang ini kita khususkan dan memang kita maksimalkan untuk orang-orang yang berada di dalam internal aja, gitu. Mahasiswa, dosen dan lain-lainnya yang te memang terdaftar di UIN, gitu. Jadi kan memang kita mempunyai akun institusi ya, mbak ya. Masing-masing yeah. kita mempunyai akun institusi. Jadi memang nanti ketika kita mendaftar, nanti pas Belshare akan mengenali akun kita seperti itu. Jadi tidak diperbolehkan dan juga tidak boleh disebarluaskan terkait dengan aksesnya ya teman-teman kepada kalangan yang di luar dari internal seperti itu. Jadi memang ini dikhususkan gitu dan juga dioptimalkan untuk kalangan internal dari UIN Suka saja. Kemudian kalau memang ingin berlangganan, nanti saya bisa kasih kontak uh, vendor. Nanti kita nanti akan kontak Oke. dengan Mbak Eva. Nanti beliau yang akan menjelaskan secara ringkas terkait dengan produk yang diinginkan dan disesuaikan dengan kebutuhan dari universitas tersebut. Begitu, Mbak. Terima kasih ya, Mbak, atas pertanyaannya ya, Mbak. Terima kasih Mbak. Uh, ini saya mau sedikit menanyakan terkait yang sama ditanyakan tadi, ya, ya, mungkin baik. lebih rincinya ya. ya. Kalau misalkan kita perorangan Mbak, oh. kemudian ingin mendownload hanya satu artikel saja yang bukan melanggan, apakah itu bisa ada harga tertentunya? Oke, okay. baik. Terima kasih. terima kasih, Mbak. Untuk pertanyaannya. Nah, untuk misalnya kita sudah berlanggan gitu ya di WIN. Ternyata ada konten yang memang masih uh, di luar dari yang dilanggan gitu ya. Kita butuh sekali nih sebagai bahan referensi kita. Jadi, bisa sih, Mbak. Bisa kita bantu untuk menanyakan kepada publishernya gitu. Apakah mereka memberikan keringanan gitu tanpa harus membayar lebih untuk mendownloadkan satu artikel saja? Bisa, bisa, Mbak. Kita bantu nanti. Yang uh, beli per artikel, apakah bisa untuk beli per artikel? Bisa, Mbak, bisa, bisa. Juga. bisa. Nanti mungkin bisa menghubungi Mbak Eva, cuy. Iya, seperti bisa itu. menghubungi Mbak Eva Oke. seperti Oke. itu. Oke, jadi teman-teman kalau misal butuh banget satu dua artikel itu kan mungkin kalau satu orang satu itu kan sedikit ya mbak. Iya. Kalau perjurusan satu 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 itu nanti, enggak. <laughs> enggak. ya nanti kan jadinya banyak. Iya. Jadi kalau misal benar-benar butuh artikel dan artikel itu berbayar dan itu tidak dilanggan oleh perpustakaan Winsunan Kalijaga mungkin nanti bisa menghubungi uh, dari mbak Eva nya mbak Ririn nanti akan dihubungkan kepada mbak Eva dan bisa membeli per artikelnya. Ya, benar, benar. Seperti itu, ya okay. Oke, okay. yang lain masih ada yang mau ditanyakan? Oke, okay. silakan, Mbak. Monggo bisa ke depan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan nama saya Krisma Yuniarsi, Saya dari Magister PGMI dan baru sekali eh, belum punya pengalaman apapun tentang eh, submit artikel. Jadi saya tertarik sekali dengan salah satu eh, tadi ada mahasiswa yang berhasil jadi kontributor yep, di bener. Rumah Jurnal dan ingin yang saya ingin tanya adalah bagaimana cara kita tahu bahwa Rumah Jurnal tersebut eh, terindeks Q1, Q2 atau Q berapa gitu. Jadi bisa dikasih apa ya semacam Uh, pengetahuan atau informasi gimana cara kita tahu informasi-informasi tersebut seperti itu? Lalu kan biasanya kalau namanya jurnal internasional tuh pasti ada yang namanya author fee ya Mbak ya. Nah mungkin bisa disampaikan juga bagaimana cara kita tahu uh, biaya-biayanya dalam proses publikasi itu. Oke. Okay. Okay, terima kasih Mbak. Oke okay, uh, terima kasih atas pertanyaannya Mbak uh... Mbak Krisma ya. Oke okay, Mbak Krisma terima kasih atas pertanyaannya Mbak. Jadi terkait dengan uh itu tier ya jenis-jenis tier ada tingkatan k 1 k 2 dan k 3 gitu ya. Jadi bagaimana sih cara menceknya gitu? Jadi sebenarnya untuk menceknya itu ada beberapa uh, database ya mbak ya. Salah satunya itu ada Skimago. Jadi ada skimago itu kita bisa ngecek sih sebenarnya. Itu jurnalnya masuk ke dalam tier yang mana. q 1 kah, q 2 kah, atau q 3. Gitu. Jadi uh, ketika memang mau dicek silahkan di copy saja judul jurnalnya. Kemudian uh, pergi saja ke website ataupun... Uh, dari skimago gitu salah satunya itu bisa dicek di dalamnya, Mbak, gitu. Dengan cara e, mengketikkan judul jurnal dan dicari di situ ada informasi terkait dengan Q1, Q2, atau Q3, seperti itu, Mbak. Atau hmm. mungkin nanti bisa ini ya, cek melalui Scopus karena kita berlangganan oh, iya. Scopus okay. juga, oh, iya, Mbak okay. oh, Ya, oke. Okay. Itu dikopikan gitu. Okay. Oke, okay. jadi itu juga ada Scopus ya. Ternyata saya uh, tidak tahu bahwa memang Win suka itu sudah berlanggan Scopus gitu. Jadi itu juga bisa ngecek di Scopus gitu terkait dengan uh, peer berapa jurnal yang ingin, ingin kita cek gitu. Nah ini masya Allah sekali ternyata WinSuka itu memang sudah memfasilitasi kita dengan banyak sekali database yang sangat bermanfaat. Jadi kita sebagai mahasiswa itu tugasnya yaitu dengan cara memaksimalkan fasilitas tersebut gitu ya teman-teman. Itu adalah salah satu kontributor kita sebagai mahasiswa di mana kita bisa mendukung uh, universitas ataupun perpustakaan untuk menggunakan seluruh database ataupun tools-tools yang sudah dilanggan ya Mbak oleh Winsuka seperti itu Mbak. Oke, okay. terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Okay, Mbak, terima mungkin terima kita lanjut ya? ya Mbak ya Mbak. Iya. Oke, okay. okay. kita mungkin lanjut untuk ke database yang kedua yaitu dari Cambridge Cambridge University Press gitu. Jadi sebelumnya teman juga harus pastikan bahwa mengaksesnya dari Lib suka.ac.id gitu ya. Pastikan kembali lagi ke laman tersebut, pilih database yang diinginkan yaitu Cambridge. Jadi kita klik saja bagian e-jurnalnya, maka nanti tampilannya seperti ini teman-teman nah untuk tampilan seperti ini adalah tampilnya sangat simple sekali sebenarnya memang lebih baik itu publisher membuat tampilan itu simple di mana kita memang uh, sebagai uh, sebagai user itu merasa uh, mudah untuk mengakses berbagai konten yang terdapat di dalam learning setnya masing-masing seperti itu nah di sini juga ada browse subject ada publications ada open research ada services dan ada about Cambridge Core jadi ini masing-masing uh, feature yang bisa kita gunakan nah salah satunya browser subject ini terdapat banyak sekali jurnal ya jurnal-jurnal ataupun subject jurnal yang bisa kita akses di sini gitu mulai dari ini sudah diurutkan berdasarkan abjad ya mulai dari a sampai dengan a to z ya tapi di sini adanya statistik dan uh, probability gitu jadi teman-teman bisa lihat di sini dan juga disesuaikan dengan subjeknya masing-masing gitu untuk mencari jurnalnya bisa dari bagian uh, browse subject, ya, teman-teman. Oke, kemudian juga di sini ada publications. Kita klik saja "publication" ini terkait dengan informasi. Ketika memang uh, tertarik untuk mensubmit paper, gitu, teman-teman bisa dapatkan informasi di sini. Ada open access, ada publishing partner, dan lain-lainnya bisa dilihat kemudian di sini juga ada open research dan juga ada services bahkan ada about Cambridge Core. Nah di sini teman-teman bisa dapatkan informasi terkait uh, user guide. Jadi ketika memang masih belum memahami, teman-teman bisa lihat di sini ada dokumentasi terkait dengan training. Bisa diklik saja bagian training. Nah di sini nanti ada user guides and video. Di sini teman-teman bisa uh, dapatkan untuk artikel dan juga video. Nah ini di mana teman-teman bisa nanti diarahkan bagaimana cara ini cara uh, membuat akun gitu ya, register akun di sini untuk user guide-nya. Nah, di sini bagaimana cara uh, melakukan ataupun merefine uh, search di dalam uh, Cambridge Core ataupun juga bisa uh, men set Uh, untuk uh, alert gitu ya konten-konten yang kita ingin mendapatkan notifikasi gitu bisa di sini ada user guide-nya dan juga di sini bagaimana cara melakukan sitasi gitu dan yang terakhir di sini juga ada uh, bagaimana mendownload PDF dan juga melihat matriks dan all gitu jadi ada videonya dan sudah didokumentasikan di dalam learning site seperti itu ya teman-teman. Oke, kembali lagi untuk kelaman utama, mungkin teman-teman di sini mempunyai kata kunci yang ingin kita cari bersama-sama. Chemistry, boleh? Mungkin chemistry nanti di ya di SIS mungkin ya lebih lebih fokus gitu. Ada yang lain, teman-teman? Gimana? Primary? Oke, kita cari. setelah kita lakukan pencarian berdasarkan kata kunci yang kita inginkan, nih teman-teman bisa dilihat di sini. Nah, agak berbeda, sedikit berbeda dari Emerald. Ketika di Emerald tadi, menu of filternya terdapat di bagian sebelah kanan kan teman-teman ya, kalau masih ingat ya. Nah, untuk di Cambridge itu dia terletak di bagian sebelah kiri. Gitu. Ini sama fungsinya yaitu memfilter atau mengeva, Uh, mempersempit lagi kata kunci gitu ya teman-teman bisa lihat di sini nah kemudian tadi ada refine search ternyata ketika memang uh, mungkin ingin menambahkan kata kunci bisa dilakukan di bagian refine search kemudian juga kita bisa memfilter berdasarkan akses ini sama konsepnya dengan Emerald yaitu mengklik saja bagian yang ini yang bagian tanda centang hijau itu tandanya adalah seluruh konten yang memang kita langgan ya dengan cara mengklik kemudian nanti akan terfilter nih hasilnya sebagai uh, only content atau only show content I have access to gitu kemudian juga kita bisa filter berdasarkan content type mulai dari articles kemudian ada book chapter ataupun ada jurnal books ada elements yang juga kita bisa custom berdasarkan type gitu ya content type kita klik saja bagian artikel Nah, kemudian juga kita bisa uh, pilih berdasarkan publication dates. Ini sama konsepnya juga, ya, teman-teman. Bisa last week, last month, three months, six months, twelve months, dan juga ada tiga tahun terakhir, ataupun bahkan kita bisa custom berdasarkan tahun dari sini, gitu ya. Nah, dan juga kita juga bisa nih uh, memfilter berdasarkan spesifik subjek, misalnya tadi primary uh, education, kita misalnya inginnya di mana gitu. Jadi kita bisa pilih bagian subjeknya di sini gitu. Kemudian juga dari dari jurnal ada berbagai macam jurnal yang disediakan teman-teman juga bisa akses dan dipilih ketika teman-teman mungkin mempunyai uh, partikular judul jurnalnya seperti itu. Kemudian ada juga dari societies, kemudian juga ada uh, collections gitu. Jadi untuk collection ini, kalaupun tidak mempunyai specifically, tidak usah perlu dicentang seperti itu. Ternyata setelah kita berhasil untuk memfilter, hasilnya itu akan menjadi lebih sedikit, hanya tersisa sekitar 54 ribu saja gitu. Oke, okay. untuk mengingatkan lagi, untuk Cambridge itu sendiri dari back backfilenya itu dari tahun 1997 sampai dengan the latest edition ya, teman-teman. Nah, kemudian bisa dilihat di sini untuk uh, hasil dari uh, filter yang kita sudah lakukan tadi, ada berbagai macam konten yang bisa kita akses gitu ya. Salah satunya dari ini ada artikel drivers and blockers gitu ya, uh, embedding education for sustainability gitu, primary. Teacher, educations. Ketika kita ingin uh, melihat gitu ya, dan juga mengakses, kita juga sebelumnya bisa lihat nih abstraknya gitu, secara singkat saja di sini. Nah, kemudian setelah kita baca, ternyata memang kita tertarik dan ingin membaca secara full text, silahkan kunjungi saja ataupun diklik saja bagian judul artikelnya maka nanti tampilannya seperti ini teman-teman. Sangat simpel sekali teman-teman. Di sini terdapat informasi terkait dengan judul artikelnya, kemudian juga dipublish tanggal 4 Oktober 2012 gitu. Dan juga uh, dikarang oleh ini ada author dari Australia gitu, dari Australian Catholic University gitu. Dan juga mungkin teman-teman uh, mungkin ingin menanyakan terkait dengan artikel, bisa langsung saja email ke bagian pengarang atau autornya di sini sudah tertera, gitu ya. Jadi, ketika memang membutuhkan pertanyaan atau apa, teman-teman bisa langsung kontak bagian autornya seperti itu. Nah, kemudian. Di sini di sebelah kiri saya terdapat dengan artikel contents ataupun table of contents di mana fungsinya sama yaitu ketika kita klik nanti akan mengarah ke bagian yang kita inginkan misalnya setelah kita baca absak kita ingin langsung ke bagian discussion nanti maka secara otomatis akan ngelink ke bagian yang kita klik sama tadi seperti di emerald seperti itu mungkin juga langsung ke conclusion. Kita klik maka nanti akan langsung ngelink ke bagian conclusion seperti itu dan juga di sini teman-teman bisa dilihat uh, ada uh, logo untuk mendownload ketika memang kita ingin mendownload papernya kemudian juga kita uh, bisa share ke berbagai sosial media ataupun bahkan uh, hanya untuk linknya saja. Jadi untuk database ini, saya sarankan baik itu dari Emerald, Cambridge maupun juga nanti ACS, disarankan teman-teman untuk sharenya dalam bentuk link. Misalnya artikel ini ingin kita jadikan sebagai bahan diskus diskusi gitu di kelas gitu ya bersama teman-teman lainnya, sharelah dalam bentuk link bukan dalam bentuk PDF. Kenapa? Benefitsnya itu yang pertama kita bisa membantu author ataupun e, editor untuk meningkatkan reputasi dari jurnal mereka, gitu ingin e, bisa meningkatkan almetrik atau metrics dari jurnal tersebut, itu yang pertama. Dan yang kedua, kita mendapatkan banyak sekali related article ataupun suggestions yang disuggest dari uh, platform ataupun database. gitu. Salah satunya ini ada related content. Jadi bukan hanya satu artikel saja yang kita dapatkan, melainkan ada beberapa pilihan yang juga bisa kita jadikan sebagai bahan bacaan tambahan. Itu benefitsnya, ada dua. Jadi memang kita sarankan untuk share dalam bentuk link, bukan bentuk PDF. Oke, okay, teman-teman bisa dipahami ya. Oke, okay, kemudian juga di sini ada site. Nah, ini adalah citation tools di mana teman-teman bisa mendownload uh, citasinya gitu ya, berdasarkan format yang mungkin teman-teman uh, sering gunakan gitu ya. Misalnya di UIN uh, biasanya pakai format apa gitu apa gitu ya jadi bisa di, disesuaikan apa ya dan juga bisa langsung di copy secara manual ataupun juga bisa di download berdasarkan format by text, read, word, ataupun text gitu ya jadi disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Oke okay. dan juga di sini ada sama right and permissions ketika teman-teman mungkin ingin mengambil sebagian dari artikel tersebut untuk menghindari copyrights kita bisa meminta izin dulu kepada editor seperti itu. Oke, okay. kemudian juga di sini kita ke bawah sedikit terdapat informasi terkait dengan keywords gitu. Dan juga ada type-nya yaitu feature articles, artikel yang paling terbaru juga. Ini salah satu yang paling hype lah gitu, yang sering diakses gitu ya, feature article gitu. Dan juga ada informasi DOI-nya di, di sini, teman-teman bisa lihat gitu. Oke, okay. nah di sebelah sini tadi seperti yang saya jelaskan ada related content yang teman-teman juga bisa akses secara gratis, gitu ya. Baik itu dari uh, artikel dari berbagai macam jurnal yang tersedia di dalam uh, learning site tersebut. Itu. Okay. Untuk Cambridge ada yang ingin dipertanyakan? Oke, okay. silakan apabila ada yang ditanyakan Atau nanti adik -adik database di akhirnya, Cambridge. Ya. Oke, okay, boleh atau nanti sekalian di akhir. Mm -hmm. Jadi yang punya pertanyaan mohon disimpan terlebih dahulu okay. untuk ditanyakan nanti setelah uh, materinya selesai ya. semua ya, Mbak. Benar-benar Oke. Okay. Uh, lanjut lanjutnya, Mbak. Ya. Oke, okay, silakan. Okay. Baik. Saya harapkan untuk Cambridge tadi teman-teman sudah paham ya, teman-teman ya. Oke. Okay. Lanjut, ini adalah database yang terakhir yaitu dari American Chemical Society gitu. Jangan lupa ketika memang kita mengakses pastikan kita aksesnya melalui Lipwin Suka ya teman-teman. Jadi balik lagi dan juga kita pilih database yang kita inginkan. Nah yaitu ACS Publishing gitu ya. Jadi kita klik saja bagian go to ACS Publishing. Ketika kita akses, maka di sini teman-teman pastikan lagi ada tulisan akses provided by Winsuka. Ya, teman-teman pastikan bahwa memang sudah terhubung dengan institusi maka tandanya teman-teman sudah dapat uh, mengakses seluruh konten yang terdapat di dalam metadata dari berbagai macam publishernya seperti itu nah untuk uh, tampilan sedikit uh, sains banget ya ini anak-anak sains banget ini banyak sekali konten-konten sains terkait dengan uh, terutama itu di bidang kimia gitu nah jadi di sini ada menu search bar yang kita bisa gunakan ketika kita ingin mencari kata kunci dan juga ini ada for organizations ini berisi terkait dengan uh, uh, oh produk ataupun publisher overview di mana di sini nanti ada penjelasan terkait dengan uh, uh, dari ACS gitu Informasi terkait dengan ACS. Kemudian untuk author ini terkait dengan mungkin guidelines gitu ya, mungkin research guidelines dan lain-lain. Ketika teman-teman tertarik untuk mensubmit submit papernya di dalam ACS ini, bisa di sini ada berbagai macam panduan yang bisa dijadikan sebagai bahan bacaan. Nah, di sini juga ada events dan conference dan juga ada informasi terkait dengan open science gitu. Nah. Kemudian, seperti yang saya mention, walaupun ini adalah kimia, ya, kimia related gitu, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa di sini sudah juga tercover subjek biological, kemudian ada material science and economics, kemudian juga ada dari fisika seperti itu. Oke, okay. nah, di bawah ini ada featured artikel yang bisa juga kita akses. Oke okay, sebelumnya itu mungkin uh, tadi ada suggestion ya kata kunci ya dari chemistry mungkin ya chemistry gitu. Misal misalnya apa ya chemistry apa? Gimana? Oke okay, biosintesis mungkin ya biosintesis sintesis. Gini mungkin ya tulisannya ya sis gini. Saya kurang yang ini ya. Biosin. Gini ya. Ini C ya. Gini. Gini mungkin. Gini ya. Biosintesis. Benar? Atau pakai E? Oh, sis. Gini ya. Oke. Okay coba kita lihat biosintesis nah terkait dengan uh, kata kunci biosintesis chemistry ternyata ada sekitar 65 ribu artikel terkait ya ataupun buku dan lain-lainnya jadi teman-teman bisa juga melakukan filter ini sama persis seperti, seperti di Cambridge ya terhadap terdapat di bagian sebelah kiri gitu. Jadi untuk menu konten filternya itu terdapat di bagian sebelah sini. Jadi memang kita berfokus ke bagian journal articles. Jadi kita klik saja bagian journal articles-nya. Nah setelah itu ada juga lagi uh, filter berdasarkan artikel subjects gitu ya. Baik itu artikel letter, research article, review dan lain-lainnya. Jadi kita bisa sesuaikan mungkin artikel. Oke, okay. dari sini juga kita bisa custom berdasarkan publication dates gitu ya, baik itu dari tahun yang lalu enam bulan sampai dengan the last week, kita juga bisa custom di bagian sini, ataupun juga kita bisa uh, melakukan advance option bagian sebelah sini ya, untuk uh, menambahkan tahun berapa yang lebih spesifik seperti itu bisa lakukan di situ di bagian refine, refine search gitu. Oke, okay. kemudian ke bawah. Sini juga kita bisa uh, berdasarkan Topik gitu, tadi uh, Sintesisnya berdasarkan uh, Biological kah atau physical chemistry Atau organic chemistry dan lain-lainnya Silahkan disesuaikan Dengan kebutuhannya masing-masing gitu. Nah untuk kontributor Juga bisa kita sesuaikan dengan Mungkin kalau kita mempunyai specifically Kontributor, uh, kita bisa Juga pilih di bagian sebelah sini gitu. Untuk publicationsnya Juga kita bisa pilih jurnalnya dari Jurnal mana dan lain-lainnya gitu ya. Ini sama semua konsepnya bisa dilihat di sini. Oke. Okay. Oke, okay. setelah kita lakukan pencarian dan juga pemfilteran, kita lihat di sini hasilnya hanya tersisa 33.000 saja ya dari sekitar 45.000 tadi hanya tersisa 33 gitu untuk hasilnya. Nah, bisa dilihat teman-teman di sini Nah ini uh, ada beberapa yang memang kita bisa akses gitu. Nah ini tulisannya subscribe. Nah ini ada juga uh, lebih detail. Your access to this publication has been provided by Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Jadi memang sudah bisa diakses gitu ya teman-teman. Bisa dilihat uh, klasifikasinya berdasarkan logo di sini gitu. Ada juga beberapa logo yang open access. Nah seperti ini. Nah ini adalah... Uh, konten yang juga bisa kita akses gitu tanpa berbayar gitu ini adalah kebijakan dari publisher di mana mereka memberikan akses secara gratis tanpa harus dilanggan itu open access gitu token akses ini uh, ini juga bisa kita akses gitu ya teman-teman jadi bisa dilihat berdasarkan logonya masing-masing misalnya kita klik saja mungkin bagian sintetik uh, multienzim kompleks gitu Nah, untuk tampilannya seperti ini, sama ada berisikan tentang informasi terkait dengan judul dari artikel. Ini adalah judul dari artikel, kemudian juga ini adalah uh, autornya, gitu ya. Bisa dilihat di sini, kontributornya dari Cina, gitu. Kita lihat di sini juga dari Cina, ya, rata-rata untuk kontributornya. Uh, untuk, um, uh, kemudian juga di sini ada side disk. Nah, side disk ini kita gunakan ketika kita ingin. Men-download citasi gitu. Jadi ada formatnya gitu. Baik itu dari RIS. Baik dan lain-lainnya. Dan juga bisa langsung di-download. Di bagian sebelah sini. Teman-teman bisa klik saja bagian download citasi ataupun kita bisa uh, langsung di-add ke bagian reference manager yaitu salah satunya Mendeley. Kita gitu. bisa langsung di ke Mendeley ataupun kita bisa langsung share ke berbagai sosial media baik itu Facebook, Twitter, WeChat, LinkedIn ataupun Reddit bahkan email gitu ya. Ingat yang saya bilang bahwa kita share-nya itu dalam bentuk link bukan dalam bentuk PDF itu. Kemudian juga di sini ada informasi terkait doainya, di sini ada uh, HTTP-nya. Kemudian juga sudah diakses sebanyak 4000 kali oleh para pengguna. Ada 6 um, almetriknya yaitu sudah di-mention di Twitter sebanyak lima kali gitu. dan juga juga di-mention di, di Patents sebanyak satu kali dan sudah di uh, ke Mendeley sebanyak 71 kali oleh para pengguna. Itu. Kemudian juga di sini ada ketika ingin mendownload, silahkan klik saja bagian logo PDF. Kemudian di sini ada subjek yang terkait dengan uh, artikel tersebut, dan juga di sini ada abstraknya. Teman-teman bisa dilihat di sini. Untuk abstraknya sangat ringkas sekali ya teman-teman. Di sini juga kita ada menu request raw permissions, di mana kita ingin meminta izin untuk menghindari copyrights. Silahkan diklik bagian sebelah sini, sama ya konsepnya dengan dua publisher yang tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan juga ada keyword yang teman-teman bisa uh, lihat di sini informasi terkait dengan uh, artikel jurnal tersebut gitu. Dan juga kita naik dulu. Nah, ini adalah uh, jurnalnya yaitu dari ACS Nano jurnal. Ini adalah jurnal yang uh, menaungi artikel tersebut gitu. Kemudian, nah, di sini bisa dilihat ada e, multimedia, di mana kita bisa mendownload berdasarkan dengan ada figure, ada pun, ataupun ada grafik, gambar, dan lain-lainnya. Kita bisa download secara gratis juga, ya, teman-teman. Misalnya, ini kita klik saja, nanti akan ada dua opsi: kita bisa download secara high-res image, ataupun kita bisa langsung e, masukkan ke dalam PowerPoint, gitu, sebagai bahan presentasi kita di kelas, gitu, ya, teman-teman. Dan juga di sini, ketika kita klik saja bagian uh, angka, maka nanti akan muncul uh, reference uh, rujukan, gitu ya, dari mana-mana, gitu ya. Teman-teman bisa lihat di sini terkait dengan informasi referensinya gitu. Misalnya juga ini, kita klik, maka nanti akan muncul rujukannya dari mana, gitu ya, teman-teman, bahan referensinya. Seperti itu kemudian di sini ini tadi terkait dengan referensi keseluruhan bisa didapatkan di bagian tanda rantai terikat ini ini ada referensinya kemudian ini juga ada supporting information terkait dengan artikel tersebut baik itu dari terms and conditions seperti itu. Ah, oke, okay. nah ini juga ada di bawahnya. Terdapat recommended artikel. Nah, sama konsepnya dengan dua publisher sebelumnya, ya. Mereka menyajikan recommended artikel di mana kita bisa mengakses juga secara gratis. Seperti itu, ya, teman-teman. Ya, oke, okay. baik. Oke, okay. okay. uh, untuk ACS, ada yang ingin dipertanyakan? Yes. Untuk tahun uh, aksesnya itu dari tahun 1996 ya sampai dengan the latest editions. Oke, okay, silakan bagi yang ingin bertanya bisa langsung angkat tangan dan maju ke depan ya Atau mungkin bagi peserta yang ada di Zoom bisa menulis menuliskan pertanyaan melalui kolom chat atau bisa bertanya langsung melalui fitur raise hand nanti uh, setelah dipersilakan bisa membuka kamera dan juga mikrofonnya. mungkin untuk presentasi terkait dengan uh, pengaksesan dan penggunaan tools tools ataupun feature-feature yang terdapat di dalam tiga uh, database tersebut saya rasa sudah cukup untuk itu juga teman-teman mungkin uh, seperti yang dikatakan Mbak Anik, ketika mempunyai pertanyaan silakan diajukan kepada saya langsung ataupun menuliskan di dalam uh, kolom chat box ya Mbak ya Terima kasih. Mungkin kalau misalnya ada kata-kata yang kurang patah, pantas, saya mau mohon maaf ya teman-teman. Oke, terima kasih Mbak Ririn telah memaparkan materi ada tiga database tadi yang dijelaskan terkait penelusurannya ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bisa langsung angkat tangan. Baik, Mbak yang belakang bisa maju ke depan. Sebutkan nama dan juga asal program studinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Siti Azhara dari Magister Bimbingan dan Konseling Islam. Sebelumnya eh, saya mengucapkan terima kasih kepada pemateri. Manggilnya ibu apa mbak? Uh, mbak aja. Oh, mbak Suririn Maudunah ya. Mbak Ririn. Ya? Oh mbak Ririn ya. Uh, di sini penjelasan Mbak Ririn sangat ini ya karena bagi saya pribadi baru pertama kali mengenal ternyata ada ini mempermudah sekali sama oh, agak mundur oh. <laughs> mundur lagi Mbak Dan juga baru tahu sebenarnya pas sosialisasi kemarin di Perpus sempat dibahas, tapi nggak sedalam ini Mbak. Ya, jadi alhamdulillah. Saya ingin bertanya, bagaimana pengalaman Mbak dalam menggunakan tiga database itu? Dan selama Mbak menggunakan itu, mungkin pasti ada tantangan dan kendala ya? Mungkin bisa diceritain. Takutnya nanti suatu waktu di kemudian kita akan menggunakan gitu Mbak nggak ya, ya. tahu ini gimana gitu. Baik, baik, terima kasih Mbak. Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Siti yang sudah bertanya. Jadi, pertanyaannya adalah eh, bagaimana sih tantangan dan pengalaman yang pernah saya rasakan selama saya menggunakan, gitu ya, database ini. Gitu, jadi terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Nah, jadi sebenarnya... Salah satu tantangannya itu tadi yang saya mention sebelumnya dan juga berdasarkan dari pertanyaan dari e, Ibu Sriani tadi ya salah satunya itu kita menemukan ada jurnal yang memang tidak Dapat kita akses gitu, di mana memang sebenarnya jurnal itu mungkin salah satu dari jurnal yang tidak kita langgan. Itu salah satu kesulitan sih, sebenarnya yang paling mendasar gitu dari para pengguna. Gitu mungkin pertanyaan ini uh, lebih tepat lagi kepada mahasiswa yang sering uh, menggunakan gitu database tersebut. Mungkin kita mungkin lebih bisa sharing nih kepada teman-teman yang ada di sini. Kesulitannya itu sebenarnya ada di mana sih? Gito. Mungkin kita bisa bantu, dan juga kita bisa pecahkan di sini bersama-sama. Dan juga, kita harapkan ke depannya, teman-teman eh, semuanya bisa mengakses tanpa ada hambatan. Gitu, mungkin di sini, di dalam Zoom juga ada yang ingin berbagi pengalaman, gitu ya, suka duka ketika kita eh, mengakses ataupun eh, mencari referensi di dalam database yang dilanggan. Mungkin juga kita bisa sharing di sini, ya. Gitu, nah, itu satu, salah satu kesulitan saya, gitu, dan juga memang sebenarnya dari masing-masing publisher itu mempunyai kekurangan dan juga kelebihannya masing-masing gitu. Jadi misalnya di satu publisher itu mereka sudah ada menyediakan feature translate gitu di berbagai macam uh, Database yang lain. Atau publisher yang lain. Memang lebih banyak. Mereka memang tidak menyediakan penerjemahan gitu. Ataupun translator gitu. Itu salah satu kesulitan. Karena memang kita di Indonesia. Memang untuk bahasa itu sangat terbatas gitu. Mungkin itu salah satu kesulitannya lagi. Seperti itu sih. Untuk dari pengalaman saya. Mungkin teman-teman yang lain. E, bersedia untuk berbagi pengalaman di sini. Suka dukanya mencari referensi. Mungkin teman-teman uh, yang lagi uh, skripsian ataupun uh, lagi proses tesis nih. Nah, itu kan memang dibutuhkan referensi yang memang benar-benar harus uh, itu ya, jurnalnya harus reputable gitu ya, kan teman-teman gitu. Mungkin ingin berbagi pengalaman? Silakan bagi yang ingin uh... Berkeluh kesah juga boleh mungkin ya terkait aksesnya kok Angel temen iya. ya oh, Susah sekali ngeakses jurnal di UIN tuh gimana. Iya benar. Mungkin kemarin ada, alum ada yang alumni dari universitas tertentu kemudian S2-nya mengambil di sini. Kok di sini tidak semudah dan tidak sebanyak uh, di universitas yang lalu database-nya atau bagaimana. Mungkin silakan yang ingin uh, bercerita sharing nanti mungkin kita bisa bertukar. Ini ya tukar, uh, pengalaman iya, banyak, terkait dengan akses jurnal. Silakan. Ada? <laughs> Kita bisa sharing nih. Silakan, Mbak. Iya. Yep. Oh ya. Yeah. Huh?

Saya Gimana ya? Oh, masya Allah. Oh, oh gitu. Iya, iya, oke. Okay. Terima kasih, Ibu Suryati, yang sudah bersedia membagikan pengalamannya, gitu ya, suka duka menjadi researcher, gitu ya, Ibu? Ya, oke, okay. mungkin ada lagi, teman-teman yang lain, silahkan. Oke boleh maju ke depan. Oke perkenalkan nama saya Elvira dari Kimia. Ya. Um, saya ingin bertanya beberapa beberapa soal. Yang saat yang pertama adalah um, di Cambridge ya kayaknya ya. ya. Itu apa perbedaan only only show content I have access to sama only show open access? Ya. Dan yang kedua adalah apakah jika sudah berlangganan jurnal semisal di Cambridge atau atau ACS itu semua uh, semua jurnal itu bisa kita akses atau uh, tidak semua jurnal dari Cambridge itu bisa kita akses dan jurnal seperti apa yang biasanya tidak bisa kita akses. Oke. Terima kasih. Makasih Terima atas pertanyaannya. Namanya tadi siapa? Elvira. Oke, okay. terima kasih Elvira atas pertanyaannya. Jadi uh, untuk pertanyaan yang pertama, gitu ya, apa sih uh, perbedaan antara only content I have access to dan juga dengan konten open access, gitu ya? Nah, jadi itu adalah dua konten yang sangat berbeda. Untuk yang only content I have access to adalah konten-konten yang memang disubscribe ataupun konten yang dilanggan melalui Win Sunan Kalijaga itu yang untuk konten open access itu adalah jurnal-jurnal dengan uh, prediksi uh mendapatkan seperti bisa dikatakan jurnal open access gitu. Jadi memang jurnal open access itu adalah salah satu kebijakan dari publisher di mana mereka memang menyediakan jurnal tersebut gratis tanpa harus berbayar ataupun jurnal tersebut gratis tanpa harus dilanggan terlebih dahulu gitu. Jadi bedanya itu tetapi kesamaannya adalah dua konten tersebut adalah sama-sama bisa diakses tanpa berbayar, gitu, tanpa berbayar lagi, maksudnya mahasiswa sudah bisa diakses, mengakses kedua konten tersebut, gitu. Walaupun memang yang only content I have access to sebelumnya sudah dilanggan melalui institusi, seperti itu. Jadi teman-teman bisa menggunakan uh, only content I have access to ataupun uh, konten open access secara gratis di dalam learning site-nya gitu ya teman-teman tetap bisa mengakses secara gratis gitu jadi itu tadi untuk uh, pertanyaan yang pertama untuk pertanyaan yang kedua tadi adalah pertanyaannya uh, bagaimana sih sebenarnya uh, itu ya mbak ya uh, jurnal yang bagaimana sih sebenarnya yang tidak bisa kita akses gitu ya nah jadi mungkin jurnal yang tidak bisa kita akses mungkin ada beberapa paketan sebenarnya itu yang dilanggan ada beberapa paket yang memang uh, awalnya itu mungkin uh, hubungannya ya komunikasinya di bagian uh, tim pengadaan ibu-ibu Astuti ya ibu Astuti yang nanti yang akan menguruskan bagian pengadaan terkait dengan uh, database apa yang dilanggan dan juga paket-paketnya gitu jadi sebenarnya ketika memang uh, jurnalnya dilanggan itu tidak ada konten yang tidak bisa diakses. Hanya saja konten yang tidak bisa diakses itu konten yang di luar dari paket yang dilanggan, seperti itu. Sampai sini paham? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih Mbak Elvira. Mungkin masih ada ujas. ada yang ditanyakan lagi? Silakan, Mas. Boleh maju ke depan, gitu terdengar <laughs> maju mas. biar biar ini biar terlihat iya maju mas silakan mas maju ke depan oke uh, perkenalkan nama saya Rifki dari program studi ilmu perpustakaan di sini saya menanyakan berkaitan dengan uh, untuk ini ya uh, nominal bukan masalah jurnalnya. oh oke okay. jadi Uh, untuk satuan harga untuk jurnal tadi saya lihat itu di Emerald dan juga uh, apa satunya tadi uh, Cambridge Cambridge Nah itu satuan harganya bisa mencapai 450an lebih itu untuk satuan harga maka uh, sangat masuk akal gitu untuk perpustakaan itu melanggan jurnal itu bisa sampai ratusan juta Nah sebenarnya untuk harga satuan jurnal itu bisa sampai mahal itu apa gitu loh yang membuat Harga itu sampai mencapai sekian. Terima kasih. Oke. <laughs> Oke, okay. okay. terima kasih Mas Rizky yang sudah bertanya. Mungkin terkait dengan harga, itu adalah masing-masing uh, dari policy uh, publisher-nya gitu ya. Nah, jadi uh, untuk harga jual itu yang menentukan adalah Pihak publisher, gitu, penerbit, gitu, jadi memang kita uh, mungkin tidak berwenang, ya, untuk uh, tahu, gitu, ya, bagaimana uh, harga tersebut bisa dijadikan sebagai patokan. Mungkin, uh, untuk kasus tersebut, kita bisa ambil uh, satu contoh. Mungkin, kenapa bisa semahal itu, mungkin, ya, secara basic, gitu, ya, sebagai general, mungkin, ya. Jadi kenapa bisa semahal itu? Mungkin untuk prosesnya itu susah mas gitu. Ada banyak sekali tahapan-tahapan di mana sampai jurnal tersebut masuk ke tahapan reputable gitu. Banyak sekali. Jadi memang mungkin membutuhkan biaya yang sangat besar juga gitu untuk bisa masuk dan juga mendapatkan predikat reputable jurnal seperti itu. Itu mungkin salah satu untuk modal gitu ya. Dan juga makanya kenapa bisa dibanderol dengan harga yang cukup mahal? Karena prosesnya juga mahal. Mungkin saya bisa kasih sedikit gambarannya seperti itu. Namun untuk e, ketentuan pastinya itu kan tergantung dengan publishernya masing-masing. Setiap publisher mempunyai bandrolan harga yang berbeda gitu. Misalnya dari Emerald, kemudian Cambridge, ACS itu mereka mempunyai policy dan juga agreementnya masing-masing yang berbeda. Seperti itu sih, saya karena juga uh, jujur saya juga untuk harga kenapa bisa seperti itu saya juga kurang paham. <laughs> uh, baik uh, overall ya terima kasih sudah bertanya Mas Rifki. <laughs> ya terima kasih Mas Rifki. Mungkin karena di dalam sebuah jurnal itu sebelum terbit juga ada timnya ya Mbak. Benar-benar. Ya, ada reviewernya juga. Ya. Dimana reviewer itu bukan. Uh, bukan orang sembarangan lah ya, istilahnya Mungkin uh, mereka adalah profesional Di bidangnya, yang itu juga nggak mungkin Kita nyuruh uh, nge-review untuk secara gratis ya. Kayak gitu, dan mungkin ada Faktor-faktor lainnya benar, juga benar, ya benar, benar, Oke, okay. benar. Okay. Okay. masih ada yang mau ditanyakan? Oke, okay. silahkan Menambahkan dulu ya mbak, nanti setelahnya Mbak yang belakang okay. Silahkan mbak Elvira <laughs> Oke, okay. untuk usulan jurnal itu kita selalu membuka apa ya semacam kesempatan untuk mahasiswa. Seperti untuk yang jurnal kimia ini, ini adalah usulan uh, karena banyak sekali uh, di imum, mungkin di -imum, atau mungkin ketika kita uh, ke fakultas-fakultas, kemudian ada permintaan. Mbak kok jurnal kimia itu sedikit sekali. Nah, kemudian dengan berbagai pertimbangan itu kemudian dilanggan Nah, jadi uh, mahasiswa itu sebenarnya bisa mengusulkan uh, langganan jurnal apa, namun kita tidak bisa memastikan apakah itu benar-benar akan kita langgan atau tidak, karena uh, kita akan mencari yang apa ya yang terbanyak mungkin ya yang benar-benar uh, banyak sekali dibutuhkan jadi kita filter lagi mungkin nanti ada permintaan yang matematika juga minta matematika kimia minta kimia kemudian dari studi islam minta studi islam kayak gitu kemudian kita uh, kumpulkan mana yang paling banyak dibutuhkan seperti itu kemudian kita sesuaikan juga dengan anggaran karena kita kan juga uh, membeli jurnal itu tidak murah ya Mbak mungkin kayak gitu. Nah, nanti kita sesuaikan dengan anggaran itu apabila kok mencukupi kayak gitu kita usahakan untuk dilanggan seperti yang ACS ini, ini baru kita langgan tahun ini. Ya, karena memang banyak permintaan dari kimia untuk eh, apa namanya? untuk di apa? di database terkait dengan eh, kimia seperti itu. Nah, bisa juga uh, kita secara bergantian seperti uh, ada satu database namanya Taylor and Francis itu kita langgan per tahun beda subjek. Jadi misal subjek tahun ini matematika. Kemudian ketika ada apa namanya? Uh, usulan lagi disesuaikan dengan usulan yang banyak diusulkan ke perpustakaan. Seperti itu. Nggih. Okay. Jadi untuk pengusulan nanti mungkin bisa uh, melalui imum ya atau mungkin uh, seperti itu. Jadi nanti kita statistik mana yang banyak benar, benar. permintaannya seperti itu. Nggih. Okay. Ada yang belum jelas Mbak Elvira? Nggih, okay. terima kasih Mbak Elvira. Oke, okay, selanjutnya silakan Mbak yang belakang bisa maju ke depan. Nggih. Okay. <laughs> bisa keluarnya? Oh, bisa. Oke, okay, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Mika Julia Konsiska. Saya dari mahasiswa IP. Yang saya kita yang sudah kita ketahui ya, jurnal internasional itu kebanyakan bahasa Inggris ya, Kak? Ya, benar. Nah, itu yang ingin saya tanyakan bagaimana cara kita mentranslate dengan mudah PDF itu secara keseluruhan. Yang saya ketahui itu ada dua translate ya, mungkin dari kakak ada masukan lain atau tips lain juga gitu. Mm -hmm. Satu lagi tadi masalah submit jurnal kan itu ada mahasiswa UIN yang udah public jurnal yeah. ke sana. Saya tertarik dengan public jurnal ke Imaral. Nah itu apakah kita berbayar? Mm -hmm. Jika berbayar berapa biaya yang akan mm -hmm. kita keluarkan untuk publik? Yeah. Terima kasih. Oke. Okay. Terima kasih. Mbak Mika terima kasih Mbak Mika untuk pertanyaannya. Nah, tadi uh, terkait dengan pertanyaan yang pertama itu uh, translate ya, translation seperti yang saya mention sebelumnya memang uh, untuk beberapa publisher memang masih belum menyediakan feature translation gitu. Jadi bagaimana sih sebenarnya cara mentranslate eh uh, PDF tersebut ataupun uh, jurnal tersebut ya, artikel tersebut gitu dalam uh, bahasa Indonesia yang cukup baik, ada beberapa sebenarnya suggestions. Salah satu yang bisa saya suggest itu ada yang namanya aplikasi sebenarnya ini dari di luar konteks yang kita langgan juga ya. Tapi ada aplikasi yang free yaitu kalau teman-teman bisa uh, ataupun familiar dengan aplikasi uh, translator ini yaitu disebut dengan DeepL. Teman-teman tahu? Nah, itu salah satu translation yang cukup akurat sih. Cukup related gitu terhadap antara uh, bahasa Inggris ke Indonesianya itu cukup bagus. Itu saya salah satu uh, aplikasi ataupun uh, itu website ya, website ya itu yang saya rekomendasikan. Itu DeepL gitu. Saya Oke, okay. mungkin ada apa ya? Selainnya gimana, Mbak? Mungkin, nah, mungkin uh, untuk terkait dengan keterbatasan, karena memang kan itu dia uh, sistemnya itu website gitu ya. Jadi memang sebenarnya bukan ahli bahasa, jadi memang wajar saja ada beberapa kata yang miss gitu. Jadi, tapi untuk terkait dengan... Uh, suggestion lain saya kurang tahu juga ya untuk aplikasi apa sebenarnya yang cocok. Cuman salah satunya itu yang saya paling akurat sih menurut saya itu DeepL. Gitu. Mungkin ada translation lain. Mungkin yang sering digunakan saya kurang tahu itu. Nah itu tadi terkait dengan pertanyaan yang pertama. Dan untuk pertanyaan kedua, untuk submit ke Emerald itu berapa sih sebenarnya harganya? Bisa ada yang tebak nggak berapa harga submit ke ke Emerald? Berapa? Sepuluh apa? Sepuluh <laughs> juta. Ada lagi? Lima belas? Ada lagi? Berapa? Lima juta? Ada lagi? Saya mau nampak ini Mbak. Gratis. <laughs> Jawabannya adalah gratis. Gratis? Beneran -bener gratis? Jadi kalau teman-teman tertarik, bisa disubmit ke dalam Emerald gratis gitu. Jadi nanti memang ada publisher-nya yang ahli ya, Pak Irwan ya. Pernah datang, Mbak? Pak Irwan. Kemarin datang. Nah, ke kalau rugi nih kalian nih. Kalau Kak enggak hadir kemarin Pak Irwan datang. Tapi nggak ngisi, Mbak, oh, hanya bertemu dengan. Oh, oke. Okay. Jadi mungkin uh, next-nya mungkin bisa Pak Irwan, Mbak. Oh, oh kalau memang banyak sekali minat dari teman-teman Win Suska yang ingin mensubmit papernya di Emerald, mungkin kita bisa mengkonekkan antara publishernya langsung gitu. Ada namanya Pak Irwan, beliau adalah salah satu publisher juga di Indonesia yang megang Emerald ini. Beliau mention bahwa submit ke Emerald itu adalah gratis. Bahkan memang kita menerka, 15 juta, 10 juta gitu, 5 juta. Padahal itu gratis. Nanti, untuk lebih lanjutnya, mungkin bisa dikonekkan ke Pak Irwan, ya, Mbak. Ya, mungkin agenda bisa kita agendakan selanjutnya. Mbak. Iya, terima itu. kasih. Ini rekomendasinya iya, Pak, gitu. iya, Mbak. Jadi, ayo, teman-teman, rajin kita untuk mensubmit hasil karya kita di International Publisher gitu, supaya jurnal yang kita submit itu juga reputable seperti itu. Jadi, lebih harus lebih giat lagi, nih, teman-teman, mahasiswa, ya. Tuh. Atau mungkin, kalau kami belum sempat untuk mengundang Pak Irwan, kayak gitu, mungkin bisa iseng-iseng ya, membuka jurnalnya. Kan di situ ada apa namanya? Uh, mungkin format dari jurnal yang akan kita submit seperti benar. apa, benar. kemudian cara login dan lain-lain. Ketika kita sudah uh, sesuai dengan uh, step-stepnya, ya. kita sudah login, kita sudah punya artikel dan artikel itu sudah kita sesuaikan formatnya dengan format yang ada di Emerald. Itu mungkin kita bisa nyoba-nyoba seperti itu. Benar, Mbak. Nah nanti mungkin akan dibalas email terkait review atau apa seperti itu Kalau kami belum sempat untuk mengundang Pak Irwan Mungkin bisa uh, secara mandiri ya, ya, mencoba-coba apabila sudah memiliki artikel jurnal yang siap untuk disubmit Yang sudah siap loh ya Jangan baru pendahuluannya sudah submit itu Oke ada yang ditanyakan lagi sudah cukup paham sampai di sini teman-teman? Cukup paham ya? Jadi uh, saya harapkan ke depannya uh, ayolah kita sebagai mahasiswa UIN Suka ini mari kita sama-sama mengoptimalkan pemanfaatan dari database yang dilanggan ya teman-teman. Karena ini adalah fasilitas yang sangat mahal berlanggan jurnal ataupun database ini bukan murah gitu. Jadi kita sebagai mahasiswa ini patut bersyukur karena difasilitasi sebegitu banyaknya database gitu. Jadi kita ini sekarang tugasnya itu mengoptimalkan mengoptimalkan pemanfaatan dari database tersebut gitu itu salah satu bentuk support kita ataupun kontribusi kita sebagai mahasiswa ayo kita dukung sama-sama untuk memajukan kampus kita ya teman-teman dengan cara mencari bahan referensi dan lain-lainnya giat-giatlah setiap hari mengeksplor berselancar mengakses masuk ke dalam database tersebut Ya. Apalagi ini ACS adalah Tahun ini ya mbak ya dilanggan Ayo teman-teman dari Kimia Silahkan untuk mengakses Konten-konten dan mengeksplor Seluruh konten-konten yang terdapat Di dalam ACS semaksimal mungkin Jadi teman-teman uh, dari Mungkin fakultas MIPA ya MIPA ya mbak ya Science uh, Science Science tech. Mungkin bisa uh, Disosialisasikan kembali Ke teman-teman yang lain yang mungkin belum hadir hari ini Agar dapat memanfaatkan dan juga mencari bahan referensi melalui ACS untuk kedepannya juga itu menjadi seperti itu ya mbak ya kayak uh, statusnya kedepan dilanggan lagi atau tidak gitu oleh Winsuka berdasarkan statinya gitu ya mbak nanti ya. itu akan dipertimbangkan kalau memang statistiknya tinggi biasanya akan dipertahankan hmm. seperti itu, yeah jadi uh, bagi teman-teman untuk mendukung database-nya masing-masing ya. akan tetap terlanggan kayak gitu jadi uh, bisa di-download sebanyak-banyaknya, di-download dulu bacanya nanti nggak apa-apa ya Pak? Apa -apa. download dulu, kira-kira judulnya sesuai, di-download dulu, hmm. nanti bacanya nanti-nanti, mungkin nge review nanti-nanti kalau sempat kayak gitu, sambil mungkin uh, ngerjain laporan dan lain-lain gitu, bisa oke okay. masih ada yang mau ditanyakan? Kok kayaknya masih wajahnya Silakan. ada beberapa yang Silakan. maju. Ayo maju ke depan. Enggak apa-apa. Silakan Mbak. Kapan lagi maju di depan sini loh. Perkenalkan, nama saya Zulfa. Ingin bertanya di bagian Emerald tadi kan ya. ada bagian book part gitu ya, Kak? bagian apa Book bukpart Book Book ya nah, itu kan mungkin ada yang di bisa diakses secara yeah. gratis mungkin nggak yeah. berlangganan. apakah itu isi dari buku itu ada secara keseluruhan kan kayak biasanya kalau di website lain mungkin ada uh, buku yang bisa diakses secara biasa gitu yang nggak yeah. berlangganan tetapi cuman beberapa materi aja yang bisa diakses gitu oke okay. Oke, okay, terima kasih Zulfa atas pertanyaannya. Jadi memang uh, terkait dengan konten buku di dalam Emerald memang ada beberapa yang uh, sebenarnya sebelumnya pernah dilanggan ya, Mbak ya. Yeah. Tetapi sudah tidak dilanggan lagi gitu. Jadi Emerald ini dia mempunyai sistem yang namanya perpetual access. Di mana perpetual access ini ketika kita sudah tidak berlanggan lagi, tetapi uh, kontennya masih dapat kita akses pada masa yang dilanggan. Misalnya tahun 2023 yang lalu kita berlanggan buku, Dan jadi di tahun 2024 kita kan sudah tidak berlanggar lagi nih. Jadi buku konten-konten yang terdapat di tahun sebelumnya itu masih tetap bisa kita akses gitu. Jadi yang tidak bisa kita akses itu adalah konten-konten uh, yang terbaru dari tahun 2024. Seperti itu itu konsep dari perpetual access di mana memang Emerald itu mempunyai sistem tersebut gitu. Jadi uh, isi dari buku yang terdapat di dalam Emerald itu adalah konten-konten uh, yang dilanggan pada tahun sebelumnya. Di mana memang sebenarnya kontennya terbatas karena memang kita tidak berlanggan lagi pada tahun ini. Seperti itu. Jadi di dalam Emerald itu sendiri ketika kita mengakses buku tersebut, memang pengaksesannya itu chapter by chapter, tidak secara keseluruhan. Seperti itu. Ada batasan downloadnya nggak berapa chapter seperti itu? Nah, untuk yang sudah pernah dilanggan. Iya, untuk uh, yang pernah dilanggan, kalau misalnya batasan chapter tidak ada, selagi itu memang pada masa yang dilanggan. Oke, okay. ya. Baik, sudah jelas tak? Ada yang masih mau ditanyakan? Silakan. Kayaknya tuh saya melihat ada beberapa wajah yang masih ganjel gitu loh. Silahkan kalau masih ada yang ingin disampaikan, mumpung Mbak Ririn belum terbang kembali ke Jakarta. ya, silahkan bisa ditanyakan secara langsung. Atau mungkin ada yang pengen chattingan jadinya ditahan nanti. Kalau hubungi Mbak Ririn tanyanya lewat WA kayak gitu mungkin ya. Dari teman-teman di Zoom belum ada ya Mbak ya? Dari teman-teman Zoom, uh, saya harapkan sudah ada. paham mungkin ya Mbak ya. Semoga. Semoga. Ya, Mbak. Ya, itu yang kita harapkan. Jadi nanti ya. bisa meningkatkan akses ya. Iya benar. Okay. Benar. Mungkin kalau tidak ada yang bertanya, saya uh, uh, saya rasa sudah cukup paham ya teman-teman ya. Sudah paham ya teman-teman ya. Yakin paham ya? Karena memang nanti saya punya feedback nih, gitu. Saya yang kembali bertanya kepada teman-teman. Oke, silakan, Mbak Ririn. Mungkin <laughs> sebelum Mbak Ririn bertanya, mungkin masih ada yang mau bertanya. Iya. Kalau Mbak Ririn yang bertanya ini nanti, ini ya lebih horor mungkin ya. Oh enggak, <laughs> enggak. Ini, udah paham, lah, ini udah menguji, paham Ini menguji, ini teman menguji teman-teman semua ya iya. kalau Mbak Ririn yang bertanya. Iya. silakan. Oke okay, baik teman-teman uh, mungkin uh, sudah paham ya teman-teman ya saya uh, saya berharap teman-teman semuanya sudah sangat paham terkait dengan tiga database tersebut ya kemudian nih nanti ada ini saya mungkin langsung saja ya memberikan feedback dan juga mengevaluasi seberapa paham sih sebenarnya teman-teman terkait dengan database yang sudah saya jelaskan untuk pertanyaannya mungkin ada lima pertanyaan ya mungkin juga kita bagi mungkin ya mbak di zoom juga ada dua dua pertanyaan atau gimana ya mbak? di sini semua aja mbak. Takutnya kalau yang di zoom ya? kan uh, kurang ini karena di sambi mungkin. Okay, Jadi okay, mungkin okay. nanti nggak okay. pas respon. Siap siap. siap. Oke. Okay. Okay. Jadi ada total lima pertanyaan. Jadi nanti uh, siapa yang paling cepat dan tepat itu nanti akan mendapat souvenir dari iGroup ya. Untuk pertanyaan yang pertama teman-teman. Tadi saya sudah mention ada beberapa back files ataupun tahun yang dilanggan gitu ya. Mulai dari database Emerald, Cambridge, dan juga SCS. Pertanyaannya adalah silakan sebutkan back file dari ketiga database yang tadi sudah saya jelaskan. Silakan. Silakan Mbak Elvira ya. Mbak Elvira dulu ya. Oke, ya. ya, silakan Mbak. Maju ke depan nggak ini Mbak? Boleh, boleh, boleh. Oh, ya, boleh Mbak. Oh Masih <laughs> tadi. Masih kurang tepat, Mbak. Terbalik terbalik. Silakan, Pak. Mbak. Mbak yang belakang silakan. yang mana? ACS. Iya, kemudian Kemudian Benar sekali. Tepuk tangan dong. Atas nama siapa, Mbak? Yuni ya, Mbak Yuni benar sekali ya. Jadi untuk back file itu yang pertama Emerald itu dimulai dari tahun 1994, silahkan dicatat. Kemudian yang kedua Cambridge itu dimulai dari tahun 1997. Yang ketiga itu eh, uh, itu dimulai dari tahun 1996. Gitu. Itu adalah artikel yang bisa diakses gitu ya dari mulai tahun tersebut sampai dengan the latest edition. Oke. Kemudian lanjut pertanyaan yang kedua. Ini mungkin terkait dengan pengaksesan gitu. Tadi di awal juga sudah dimention beberapa kali ada dua cara mengakses masuk ke dalam database. Pertanyaannya adalah silahkan sebutkan dua cara pengaksesan tersebut. Siapa Mbak? Siapa Mbak dulu? Yang jilbab pink mungkin atau yang ini dulu? Gimana saksi belakang? <laughs> Oke, okay, Mbak yang silbab abu-abu dulu ya berdasarkan saksi, Silahkan Silakan Mbak siapa tadi namanya? Mbak Zulfa ya? Eh, bukan? Nggak, jangan. Yang silbab abu-abu, yang shimmer. Shimmer. Silakan Mbak. Silakan sebutkan namanya dulu, Mbak. Mika. Oh. di mana? Kalau di inti kampus itu itu menggunakan wilayah kampus. Dibandingannya itu ada lima itu dia dan kita itu bisa juga. Kalau yang kedua itu di luar kampus. Dia bisa menggunakan kampus itu. Ya. Iya, yeah. Proxy. Benar sekali jawabannya. Tepuk tangan untuk Mbak yeah, Mika. Yeah, yeah. Oke, okay, uh, jadi uh, ringkasannya seperti ini. Jadi ada dua. Yang pertama menggunakan jaringan dari kampus. Yang kedua itu menggunakan Easy Proxy. ya yeah, benar, benar sekali. Oke. Ya? Oke, okay. okay, pertanyaan yang ketiga. <laughs> ini terkait dengan tadi di sela-sela di dalam penjelasan saya, ya. Tadi, silahkan siapa yang cepat dia yang dapat ya. Apa keuntungan? dari ketika kita men-share dalam bentuk link. Tadi sudah ya, Mbak yang ya? sudah, yang sudah uh, ya? bisa skip dulu. Mbak yang belakangnya Mbak Elvira itu Silakan. Siapa? Panggilannya Mbak. Ria yang kedua ayo masih kurang tepat <laughs> oke okay, silakan oke okay. okay, saksi tadi yang uh, yang kedua Angkat tangan yang mana ya? Ada yang, yang hitam, yang hitam. Oh, Mbak Elvira. Oke, okay. benar sekali. Tepuk tangan dong untuk Mbak Elvira. Oke, okay. mungkin. Uh... Lagi ya, ada mungkin pertanyaan dari Mbak Ani? Yang bisa kita pertanyaan. nggak siap pertanyaan. Oke, mungkin kita masuk lagi berselancar ke dalam uh, learning site-nya. Ini terkait dengan bagaimana cara mengakses di dalam learning site ya. Coba saya zoom-nya. Masih ada kan Mbak Zoom-nya masih. Masih, masih. Oke. Oke, okay. okay. jadi di dalam... Uh... Okay. jadi pertanyaannya adalah ini untuk database khusus untuk database emerald ya ada berapa subjek yang dicover oleh Emerald tadi saya sudah mention silahkan ada berapa subjek ada belasan saya kasih clue ada belasan tadi silahkan yang bisa menjawab silakan ada yang mau menjawab angkat tangannya yang tinggi biar kelihatan oke <laughs> oke okay. okay, silakan mbak belakang cipta coklat Iya. oke okay, benar sekali tepuk tangan namanya mbak siapa boleh siapa disebutkan eriska eriska oke okay memang di Emerald itu ada 13 subjek ya yang di cover di dalamnya gitu. Salah satunya yang paling unggul itu di bagian bisnis manajemen gitu, ekonomi gitu ya. Oke, okay, lanjut lagi mungkin uh, terkait dengan pertanyaan yang keempat ini ya Mbak atau keberapa ya? Ini sudah kelima Mbak. Enggak, tadi kan uh, Mbak Rianya kita cancel karena karena masih kurang tepat mbak Lee, oh iya tak iya. keempat sekarang terakhir kelima ya, yang terakhir ya jadi ini juga masih terkait dengan uh, konten emerald tadi saya mention ada dua cara mencari kata kunci di dalam emerald silahkan sebutkan uh, cara pencarian kata kunci tersebut ada dua silahkan, silahkan mbak mbak yang mbak sebelahnya mbak eriska iya namanya mbak namanya mbak siapa Habibah Hafida mbak Habide, ya benar sekali tepuk tangan tepuk tangan buat mbak Hafidah. jadi ada dua cara yang pertama itu menggunakan basic search ataupun kolom search bar yang terdapat di laman utama, dan yang ca cara kedua itu ada advanced search kita bisa gunakan ketika kita memang mempunyai kata kunci yang lebih spesifik lagi, seperti itu ya teman-teman ya, paham ya jadi saya anggap ini sudah 90% yeah, paham lulus ya, ya. <laughs> ya. oke okay. okay, tepuk tangan untuk kita semua Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, kepada panitia tim pemotongan ya, perpustakaan yang sudah bersedia uh, untuk uh, menjalankan seluruh kegiatan ini dengan sangat baik ya mbak ya. Terima kasih banyak saya ucapkan. Saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir di dalam Zoom. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan dari kata-kata saya. Uh, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik nanti yang lima lima apa namanya oh. yang berhasil menjawab pertanyaan dari Mbak Ririn nanti di sesi uh, setelah sebelum penutupan nanti akan foto. mungkin ya, ya, ya pada saat sesi foto sebelum sesi foto mungkin ya Mbak ya. nanti bisa uh, ada souvenirnya ya Mbak ada ada oke ada souvenirnya. Nah bagi tadi penanya yang tidak beruntung menjawab nanti mungkin bisa menghubungi panitia ada sedikit uh, kenang-kenangan juga dari perpustakaan, ya sekedar untuk ini, kenang-kenangan aja. Iya, okay. saya juga ada bawakan juga, Mbak. Oh, untuk seperti yang... itu. Yang iya. penanya tadi. Iya. Oke. Okay. Yeah, terima kasih ya. Oke, okay, uh, materi sudah disampaikan, teman-teman semua tadi juga sudah aktif bertanya. Mungkin saya masih perlu nge-review nggak? Nggak perlu ya, sudah paham semua ya. Oke, okay, tadi uh, Mbak Ridin sudah menjelaskan tentang pengenalan produk dari Eh, uh, I group yang dilanggan oleh Perpustakaan Winsland Kalijaga diantaranya database Emerald, Cambridge, dan juga American Chemical Society. Tadi Mbak Ririn juga menjelaskan terkait penelusuran dari masing-masing subjek, Oke. Okay. Jangan lupa untuk penelusuran itu bisa menggunakan filter agar penelusuran yang kita akar informasi atau artikel jurnal yang kita inginkan itu bisa benar-benar sesuai dengan kebutuhan informasi kita. Untuk pada database Cambridge dan juga database Emerald tadi kalian bisa filter agar tidak ter PHP ya. Bisa menggunakan klik only content I have access to sebelum e, melakukan downloadnya, jadi setelah mengetikkan kata kunci bisa diklik dulu. Kalau di Emerald itu di sebelah kanan, untuk Cambridge di sebelah kiri itu bisa diklik dulu. Only content I have access to. Tujuannya apa? Tujuannya adalah konten-konten yang muncul itu benar-benar bisa diakses, benar-benar bisa didownload. Oke, okay. nah untuk yang di ACS sendiri itu bisa diperhatikan di bawah artikel itu ada uh, apa namanya? Iya, ada logonya. Uh, apakah itu open access, subscribe uh, atau apa? Nanti yang itu benar-benar bisa di download oleh teman-teman semua. Jadi uh, tidak mengecewakan kalian seperti itu, ya? Okay. Oke. Okay. Bagi teman-teman tadi yang uh, bertanya untuk mengetahui sitasi uh, atau indeks jurnalnya bisa dikopikan nama jurnal atau mungkin ISSN-nya pada Scopus perpustakaan, nanti bisa diakses melalui libunsuka.ac.id. Langkahnya sama melalui e-book dan e-jurnal, kemudian pilih ya atau tidak sesuai koneksi, kemudian masuk ke Scopus dikopikan di di paste atau ditempelkan di situ nama jurnal atau ISSN-nya lebih mudah mungkin ya. Nanti diklik salah satu artikel jurnalnya karena tidak langsung muncul nama jurnal tuh enggak. Jadi nanti bisa diklik salah satu artikel jurnalnya. Di atas nama artikel jurnal itu ada nama jurnalnya. Bisa diklik nama jurnal yang sesuai dengan yang ingin diketahui tadi indeksnya. Itu di sebelah kanan. Itu nanti akan ada informasi di Scopus. Uh, tentang reputasi jurnalnya, apakah q 1 q 2 q 3 atau q 4 Nanti bisa dicoba-coba sendiri. Dan bagi teman-teman yang ingin submit artikel, itu nanti bisa dibaca-baca setiap rules dari setiap jurnal yang ada di Emerald mungkin ya. Karena kita belum merencanakan untuk sesi submission itu belum kita rencanakan. Jadi semoga kedepannya akan ada Uh, bisa kita datangkan, Pak, ya, Pak Irwan? Pak iya, Irwan. <laughs> yeah. oke. Okay. Apabila dirasa cukup, uh, ya yeah. oke. Okay. Apabila dirasa cukup, mungkin uh, presensinya nanti, ya Pak. Sekarang, oke, okay. mungkin bisa mengisi link presensi terlebih dahulu. Untuk sertifikat nanti akan dibagikan melalui email. Silakan bisa di-scan atau dituliskan link presensi. Pastikan bahwa browser sudah login ya, agar tidak uh, mengalami kendala untuk mengisi presensi. Saya beri waktu 3 menit mungkin ya. Oke, okay, siap. Eh, okay, silakan diperhatikan. Di situ ada alamat, kemudian ada registration key. Sebelum mengisi data diri, pada laman pertama diisikan uh, apa? Registration Key-nya yang sudah diteruskan itu, Research 03. Setelah itu di Next, kemudian baru diisikan data dirinya. Pastikan bahwa email data diri, terlebih emailnya sudah benar, karena nanti uh, sertifikat akan dikirimkan melalui email. Dicek mungkin kurang titiknya kadang, atau mungkin uh, salah M jadi N, dan lain-lain. Sudah ya? Oke. Okay. Apabila sudah, uh, terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Ririn ya, yang sudah bersedia jauh-jauh terbang dari Jakarta ke Jogja uh, untuk uh, menjadi narasumber pada kegiatan Resetul 3 Perpustakaan dan Kalijaga ini. Kemudian terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman mahasiswa semuanya yang telah meluangkan waktunya Uh, hadir dan berpartisipasi sangat aktif sekali bertanya dan juga uh, sharing terkait penggunaan database uh, selama menjadi mahasiswa ya oke, okay. okay, selanjutnya uh, penyerahan souvenir mungkin ya mbak, oke okay. kamera siap mas tadi uh, mbak Yuni, mbak Mika, mbak Elvira mbak Eriska, mbak Hafidah uh, langsung saja ya mbak ya, uh, uh, barengan aja kita nanti penyerahan bersama, foto bersama. Setelah itu nanti akan disusul foto bersama seluruh peserta. Oke, silakan bisa maju ke depan Mbak Yuni, Mbak Mika, Mbak Elvira, Mbak Eriska, dan Mbak Hafidah. Oke, okay, baiklah. Untuk uh, tadi penanya yang uh, bertanya pada sesi tanya-jawab, Mbak Siti, nge? Mbak Iis, Mbak Krishna, kemudian Mbak Zulufa itu nanti bisa menghubungi panitia untuk uh, kita berikan ya, kenang-kenangan. Sekedar kenang-kenangan. Oke. Okay. Okay. Mungkin sudah cukup sesi foto bersama. Bagaimana, Mas? Foto bersamanya gimana? Madep sini gimana? Oh lewat zoom, oh lewat sini. Oke, okay. kita sesi foto bersama dulu. Merapat atau tetap di kursinya, Mas? Oke, okay, merapat ke bagian tengah. Silahkan. Ditinggal tasnya dulu, sebentar enggak apa-apa orang rapi ya kurang itu <tuh -tuh. tuh -tuh> so, yang belakang maju <tuh -tuh> satu dua kali lagi satu dua satu dua Oke, okay, terima kasih. Uh, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Ririn yang sudah bersedia ya, menjadi narasumber pada kegiatan pagi siang hari ini. Saya ucapkan kembali terima kasih kepada seluruh peserta risetul tiga terkait optimalisasi pemanfaatan database Emerald Cambridge dan juga American Chemical Society. Oke, okay. mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Banyak kurangnya, saya mohon maaf. Kami tunggu kembali kehadiran teman-teman semua di agenda risetul perpustakaan selanjutnya nanti tanggal 5 Juni. Okay, kita akan ada risetul kembali dengan database yang berbeda oke, okay. kami tunggu kehadiran teman-teman semu semua di acara di agenda-agenda kita selanjutnya jadi saya cukup sekian, banyak kurangnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh membangun negeri kegak berdiri untuk masa depan memadukan dan mengembangkan keislaman